Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang sedang bergabung pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta izin dulu Bapak Ibu untuk melepas masker sambil terus menjaga protokol kesehatan. Karena saya sekarang sedang sendirian nih Bapak Ibu, ada di ruangan kelas kita, ruangan kelas yang sangat spesial yang akan terus dihadirkan dari pelajaran 1-6. Baiklah, selamat datang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar. Siang hari ini saya juga ikut semangat sekali nih Bapak Ibu, karena inilah webinar pertama yang merupakan bagian dari Sinkronus pelajaran pertama program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, saya juga sudah melihat nih Bapak dan Ibu guru sudah banyak yang bergabung. Wah, dari seluruh kota di Indonesia, dari seluruh Nusantara. Terima kasih telah menyempatkan diri dari sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah acara yang memang kami tunggu-tunggu karena dari sekian rangkaian seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi, ini adalah webinar yang pertama dan ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu Resilience, Tangguh, dan Teknologi. Baiklah, Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dan juga sangat menantikan kelas ini, di sini kita akan banyak berlatih dan juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan kemampuan non-teknis alias soft skill. Dan saya senang sekali dan merasa terhormat sekali pada siang hari ini. Nama saya Vena Anissa. Saya yang akan memandu Bapak dan Ibu selama 6 pelajaran, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir, insya Allah selama 6 minggu ke depan. Dan berada di kelas ini yang memang direkayasa secara khusus. Kelas ini sebagai bocoran adalah kelas 3D loh Bapak Ibu, karena ini kan kelas teknologi dan juga soft skill kan, jadi semuanya berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan kemampuan non teknis. Dan kemampuan non teknisnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini kan, ada 4C, jadi critical thinking, communication, creativity, dan juga collaboration, berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan juga berkolaborasi. Izinkanlah saya sekarang untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Dan saya juga masih melihat nih Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara, selamat bergabung. Senang sekali kita bisa ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Susunan acara pada webinar kita kali ini adalah pembukaan, kemudian kita akan berdoa bersama, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada training yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Adi Respati. Training hari ini adalah Resilience, kemampuan ketangguhan dan juga teknologi. Kemudian kita mempunyai bincang inspirasi bersama Najwa Shihab mengenai asyiknya belajar. Nah, kita sama-sama belajar, bukan cuma murid aja yang belajar, guru juga, semuanya sama-sama belajar, orang tua juga. Dan juga ada tips praktis bersama Firza Daud. Nah, yang spesial untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar, yang hari ini telah bergabung bersama kami secara live webinar. Saya ingatkan kembali, hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021 jam 1. Nah, jika Bapak dan Ibu menyaksikan ini secara live, maka nanti di sepanjang acara ini ada beberapa kuis yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini dalam bentuk rekaman? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini sudah dalam bentuk rekaman berarti udah nggak bisa ikutan lagi kuisnya. Tapi kan ada hadiahnya, ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Baiklah, ayo kita semangat sekarang. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung teknologi yang sekarang digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jadi silakan juga Bapak dan Ibu untuk membagikan keseruan, pengalaman, dan juga apapun juga yang Bapak Ibu ingin ceritakan di pelatihan ini melalui sosial media Bapak dan Ibu, membangkitkan dan juga menyebarkan semangat pengimbasan semuanya dengan hashtagnya, yaitu ini dia penting, hashtagnya belajar semangat guru.
silahkan mau ada di sosial media manapun juga, Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di kelompok belajar sudah punya Twibbon kan, dengan profil masing-masing, dengan grafis-grafis yang menarik. Nah itu disebarkan di sosial media dengan hashtag semangat belajar guru. Semangat belajar semangat guru, hashtag belajar semangat guru ya. Saya tadi agak keselimpet sedikit. Baiklah, dan Bapak Ibu, program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNV Com Group dan juga Hewlett Packard Indonesia. Baiklah, sekarang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan sehat walafiat sampai hari ini. Untuk mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin, semoga harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sekarang kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kita semua untuk sikap sempurna. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke sikap sempurna. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar pada siang hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi training pelajaran pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Kita akan siap-siap untuk mendapatkan pemaparan dan juga nanti bisa tanya jawab. Tetapi sebelum kita belajar, sepertinya nih jari-jari tangan kita yang akan kita gunakan untuk mencatat, dan kemudian kemampuan kognitif kita, pengasahan otak kita ini harus dipanaskan sedikit. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikutan kuis dulu. Kuisnya sebetulnya sangat sederhana, yaitu menebak kata. Nah, tapi dari menebak kata ini, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa menebak katanya dengan sempurna, dapatkan hadiah. Hadiahnya hari ini adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet, Bapak Ibu. Caranya gampang, jadi sekarang Bapak dan Ibu lihat di YouTube chat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat pelatihan ini di YouTube, GTK Indonesia, Kemendikbudristek, nah, di situ ada chatnya kan? Nah, siahkan di chat itu ada sebuah tautan yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke Google Form.
Google Formnya diisi dulu, karena kita nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang di email yang benar. Jadi silakan Bapak Ibu sudah melihat di chatnya itu ada sebuah tautan untuk ikutan menjawab kuis. Silakan isi nama, kemudian juga asal dan juga emailnya. Itu yang paling penting, karena nanti kalau Bapak dan Ibu mendapatkan hadiahnya, kami bisa menghubungi ke email yang benar. Kemudian, saya akan memberikan tebakan kata ini. Katanya adalah berikut ini. Silakan untuk ditebak katanya. Oke, dan Ibu dan Bapak, kalau misalnya masih mengalami kendala teknis, silakan aja, tidak apa-apa. Ini di tiap daerah kami sadar memang berlainan. Kalau misalnya belum bisa masuk ke dalam tautannya, dijawab aja dalam hati. Karena kalau misalnya nanti jawabannya benar, asik, ternyata jawabannya tepat, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan ada sebuah kata yang silakan untuk dilengkapi. Apakah kata ini? Kata ini sangat bermakna karena sering sekali saya sebutkan dari awal sampai sekarang ya. Ini adalah nafas kita, ini adalah niat kita yang mempersatukan kita di sini nih Ibu, Bapak. Jadi apakah kata ini? Baiklah, saya kasih kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengetik, kemudian juga untuk menebak kata itu apa. Jangan lupa diklik tautannya. Dan ternyata sudah ada pemenangnya, dan Bapak dan Ibu yang ternyata masih masuk, tiba-tiba loh kok udah ada pemenangnya. Ya, memang itulah yang namanya keberuntungan ya Bapak Ibu ya. Dan apakah Bapak dan Ibu yang sudah berhasil untuk mengisi mempunyai jawaban yang benar, saya berikan dulu jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah ini dia. Semangat. Semangatlah yang mempersatukan kita pada siang hari ini. Semangat belajar, semangat untuk saling berkolaborasi demi pendidikan Indonesia. Dan ternyata saya sudah mendapatkan pemenangnya. Saya suka mendapat bisikan nih Bapak dan Ibu, karena saya cuma sendirian di sini. Bapak Zamroni Yahya, SDN Pulungan dari Sidoarjo. Congratulations Bapak. Oke, cuma satu pemenang Bapak dan Ibu. Oke, ini memang keberuntungan ternyata diraih oleh Sidoarjo kali ini. Tapi tenang aja, karena masih ada beberapa kuis yang akan kami berikan di sela-sela belajar kita kali ini. Supaya Bapak Ibu ada sedikit pengasahan otak dan juga ada hiburan ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya belajar kan harus mengasyikkan. Baiklah kalau gitu, congratulations, selamat kepada Bapak Zamroni dari Sidoarjo. Dan sekarang kita akan menuju ke trainingnya. Kita akan langsung belajar nih di pelajaran pertama. Ini adalah sinkronus dari pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Bapak Ibu, sambil mendengarkan dan melihat pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Respati, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Silakan langsung ketik pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat di YouTube. Jadi Bapak Ibu langsung aja bisa bertanya. Nanti setelah ada pemaparan, kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu untuk dijawab langsung oleh Bapak Adi Respati. Oke. Gimana, kita sudah siap belajar? Nah, ini saya juga melihat banyak yang baru datang nih. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, belum terlambat sama sekali, karena pelajarannya baru akan dimulai. Nanti kalau ada yang terlambat dan juga ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat, ini semua direkam dan nantinya bisa ditonton kembali di asinkronus pelajaran 1, resilience, tangguh dan teknologi. Baiklah, kita belajar bersama, kita mulai. Inilah resilience, tangguh dan teknologi bersama Bapak Adi Respati. Selamat belajar Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu, nama saya Adi, saya dari Websis for Edu. Saya akan bercerita, sharing dengan Bapak dan Ibu pada hari ini tentang resiliensi. Saya minta izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Adi Respati, saya dari Websis for Edu. Di Websis for Edu saya adalah Head of Program. Sedikit perkenalan tentang Websis for Edu. Websis for Edu itu adalah konsultan adopsi teknologi. Sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi teknologi untuk pendidikan biasanya kami dampingi.
kami biasanya mendampingi guru untuk belajar tentang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami juga mendampingi pemimpin untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk adopsi teknologi. Hari ini saya dapat amanat untuk cerita tentang resilience, tangguh dan teknologi. Saya akan coba share yang kami praktikkan selama ini. Ada beberapa kerangka yang saya ingin ceritakan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan ini bisa digunakan selama praktik ke depan, baik dalam konteks kita sedang menghadapi PJJ ataupun nanti setelah PJJ kita akan tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada dua pesan kunci yang saya harapkan saya bisa sampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan ini bisa terpakai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan cerita tentang satu kerangka namanya kerangka SEMAR. Harapan kami menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat sebuah kerangka yang nanti bisa dijadikan sebagai to-do list untuk adaptasi dalam menggunakan teknologi. Nanti mudah-mudahan di akhir saya akan coba perlihatkan sebuah matriks pengembangan SEMAR sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran selama beberapa bulan ke depan to-do list-nya buat Bapak dan Ibu itu apa. Yang kedua, saya ingin share nanti tentang resiliensi. Harapan saya menceritakan tentang resiliensi adalah supaya kami dapat memberikan gambaran yang bisa jadi senjata atau bisa jadi tenaga untuk motivasi Bapak dan Ibu, dukungan moral. Untuk ini nanti kami akan sharing sebuah grafik yang menggambarkan lazimnya ketika seseorang itu sedang mempelajari atau beradaptasi dengan teknologi, itu kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Saya akan mulai dengan topik resiliensi. Saya akan ambil sebuah penjelasan tentang resiliensi. Di ilmu psikologi, resiliensi ini banyak dikenal dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sinonimnya ada resiliensi, ada tangguh. Kata yang lazim digunakan di kajian ilmu psikologi adalah daya lenting atau membal. Okay. Saya akan lanjut. Di ilmu psikologi, Bapak dan Ibu, kata pertama yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah istilah itu punya peranan yang sangat penting. Resiliensi di sini didefinisikannya sebagai kemampuan. Kalau di kajian ilmu psikologi, kata kemampuan itu punya arti yang khusus. Ketika satu konstruk psikologi atau sebuah konsep psikologi, sebuah konsep tingkah laku dikenalkan sebagai kemampuan, itu artinya tingkah laku tersebut bisa dilatih. Itu bukan bawaan yang pure genetika. Karena bisa dilatih, artinya kalau dipraktikkan terus-menerus, seseorang bisa jadi terampil. Jadi performance-nya bisa baik tanpa perlu banyak tenaga. Dan kalau keterampilan ini terus dipraktikkan lagi, ini akan menjadi semacam refleks. Artinya secara intuitif yang akan muncul dalam situasi yang diperlukan, si resiliensi ini akan bisa ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang sangat penting. Mudah-mudahan kami bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Ini makanya jadi sangat penting untuk membicarakan resiliensi dalam adaptasi teknologi dengan konteks Bapak dan Ibu perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk mempraktikkan ini. Karena kita bicara tentang adaptasi teknologi, kita bicara tentang perjalanan. Kalau kita akan bicara tentang learning journey, perjalanan Bapak dan Ibu. Di sini perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah peta. Kalau dalam konteks kita bepergian, peta ini menggambarkan lokasi saya mulai, kemudian lokasi saya sampai. Learning journey dalam adaptasi teknologi itu konteksnya adalah tingkat kemahiran. Jadi kita mulai dari titik kemahiran yang mana,
kemudian kita akan sampai ke titik kemahiran yang mana, ke tingkat kemahiran yang mana. Nah, inilah yang saya akan perkenalkan bersama teman-teman yang namanya kerangka SMR. Oke, kerangka SMR adalah sebuah kerangka yang memperkenalkan tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini kata kuncinya adalah kematangan. Tingkat kematangan ini jadinya mulainya dari yang pemula, kemudian beranjak naik ke tingkat yang paling mahir. Tingkat kematangan ini di dalam kerangka SMR dibentang menjadi empat tingkat. Tingkat yang pertama namanya substitusi. Tingkat yang kedua namanya augmentasi. Tingkat yang ketiga namanya modifikasi. Nanti tingkat keempat, yang terakhir namanya redefinisi. Jadi kerangka SMR ini sebetulnya istilah kata SMR-nya merujuk kepada singkatan tingkatan-tingkatan kematangan ini. Saya akan lanjut. Pertanyaan yang paling, cara yang paling mudah untuk memahami tingkat-tingkat kematangan SMR adalah dengan menggunakan pertanyaan ini sebagai refleksi, Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran saya? Kita coba akan bahas satu persatu ya, Bapak dan Ibu. Tingkat pertama, namanya substitusi. Untuk mengenali tingkat SMR, Bapak dan Ibu akan terbantu dengan dengan refleksi terhadap dua komponen. Komponen yang pertama adalah kegiatan belajar. Komponen yang kedua adalah sasaran belajar. Kalau tingkat substitusi, itu berarti gambarannya adalah saya menggunakan teknologi baru untuk kegiatan yang masih sama dengan sebelum saya pakai teknologi baru ini. Artinya, kalau kegiatan saya sama, berarti sasaran belajarnya juga masih sama. Sama dengan kegiatan yang lain. Dengan kegiatan sebelumnya, maksud saya. Nah, ini disebut sebagai substitusi. Tingkat yang berikutnya, namanya augmentasi. Dilihat dari kegiatan belajarnya, sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan belajar yang dipraktikkan oleh guru di kelasnya, untuk diaugmentasi, itu sudah mulai berubah. Sasaran belajarnya tapi masih sama. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahannya biasanya terjadi karena gurunya sudah lebih kenal dengan teknologi yang dia gunakan. Mungkin karena sudah seminggu atau bahkan sebulan menggunakan hardware tersebut. Dan ketika selama sebulan itu, dia sudah mulai kenal dengan fitur-fitur di aplikasi tersebut. Bahkan mungkin pengenalan fitur-fiturnya sudah sangat mendekati lengkap. Sehingga guru jadi punya insight bahwa, oh, kayaknya kita bisa melakukan ini deh. Kayaknya yang ini bisa dilakukan, bisa ditambahkan deh. Kayaknya kita bisa melakukan kegiatan ini. Jadi karena gurunya kenalan dengan banyak fitur baru, jadi ada kegiatan-kegiatan baru yang ditambahkan di dalam kegiatan yang lama. Sasaran belajarnya tetap masih sama. Tingkat yang berikutnya namanya modifikasi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, naik dari augmentasi, guru-guru yang mempraktikkan di tingkat modifikasi, kegiatan pembelajarannya sudah berubah signifikan, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang baru, bukan cuma pengayaan dari kegiatan yang sebelumnya. Sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah karena guru jadi dapat insight. Wah, kalau misalnya ada fitur A, B, C, D, E dan ada aplikasi untuk A, B, C, D, E, berarti jangan-jangan pencapaian murid kita bisa lebih tinggi, bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas, bisa lebih akurat. Nah, ini adalah yang disebut
penggunaan teknologinya sudah sampai pada tingkat modifikasi. Di sini yang perlu dicatat untuk di tahap modifikasi, sangat kecil kemungkinan guru bisa berdiri sendiri. Biasanya di sekolah yang implementasi penggunaan teknologinya sudah dimodifikasi, sudah sampai tingkat modifikasi, guru-gurunya itu sudah sebagai tim sama-sama di tingkat modifikasi. Jadi sangat jarang ada satu sekolah yang hanya satu guru sudah mencapai modifikasi, sementara yang lainnya masih substitusi. Ini karena untuk mencapai modifikasi perlu kematangan kelompok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tingkat yang terakhir namanya redefinisi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, kegiatan belajar di redefinisi itu sudah berubah nyaris total. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak ada, sekarang jadi ada. Ini makanya disebut sebagai perubahan yang sifatnya mendekati transformasional. Bukan saja kegiatannya banyak yang berubah, bahkan total nyaris berubah, sasaran belajarnya juga sangat berubah. Lagi-lagi ini karena para guru jadi dapat insight bahwa, wah kalau aplikasinya bisa seperti ini, teknologinya bisa seperti ini, berarti penggunaan teknologinya bisa membuat murid-murid kita punya kompetensi A, B, C, D, E. Jadi, sasaran belajarnya bisa berubah. Lagi-lagi, sangat jarang sekolah yang gurunya cuma satu orang yang mencapai redefinisi. Biasanya, kalau satu guru di sekolah itu sudah mencapai redefinisi, di sekolah itu ada beberapa orang guru yang sudah sampai di sini. Kenapa? Karena untuk mencapai redefinisi dan tadi juga modifikasi, butuh sekali dukungan kebijakan dari pimpinan sekolah. Salah satu yang akan terlihat cukup ekstrim adalah dari visi-misi pendidikan si sekolahnya. Biasanya berubah tuh. Biasanya ada sesuatu yang menjadi lebih intensif, penggunaan teknologi itu sangat dikaitkan dengan profil lulusannya. Kita coba lihat secara keseluruhan. Jadi, peningkatan tingkat kematangan Bapak dan Ibu di kerangka SMR itu ditandainya oleh skenario KBM guru itu semakin kaya. Kalau dilihat dari sasaran pencapaiannya, kalau kita merujuk kepada RPP, mungkin kalau yang biasanya yang dicapai itu adalah C1 dan C2, skenario KBM yang semakin ke modifikasi dan redefinisi, itu mencapai tingkat-tingkat seperti C5, analisis, kreasi. Jadi, jangan kecil hati karena kematangan adaptasi teknologi berdasarkan kerangka SMR itu tidak ditandai dengan teknologi yang makin canggih. Seberapapun canggihnya teknologi yang diadopsi oleh sebuah sekolah, oleh satu orang guru, itu tidak akan otomatis membuat Bapak dan Ibu ada di tingkat M dan A. Yang membuat Bapak dan Ibu ke tingkat yang berikutnya adalah kalau skenario KBM-nya semakin kaya. Saya akan coba cerita berdasarkan dua ilustrasi penggunaan aplikasi. Misalnya, penggunaan aplikasi video meeting. Salah satu contohnya adalah Google Meet. Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet atau tidak, itu tidak menentukan Bapak dan Ibu sudah di tingkat S, A, M, ataupun R. Tapi menggunakan aplikasi video meetingnya seperti apa, itu yang menentukan Bapak dan Ibu di tingkat yang mana. Kalau video meetingnya, aplikasi Google Meet-nya digunakan untuk metode mengajar ceramah di kelas, berarti kegiatannya masih sama dengan sebelum menggunakan Google Meet. Ini yang lazim terjadi selama pandemi. Metode ceramah digunakan dominan untuk aplikasi Google Meet. Ini adalah tingkat substitusi. Sebagai catatan, ini yang menjadi salah satu
perhatian kami mengapa pengalaman belajar selama PJJ jadi tidak cukup menyenangkan, meletihkan sekali buat murid dan buat guru karena metode ceramah digunakan di aplikasi Google Meet. Kalau dominan ceramah digunakan di video meeting, konsekuensi yang sangat lazim terjadi adalah letih. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Google Meet untuk kegiatan yang lebih kaya dari sudut pandang skenario KBM. Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan Google Meet untuk sarana Bapak dan Ibu memberikan umpan balik yang intensif terhadap murid. Ini mungkin bisa terjadi karena Bapak dan Ibu sudah memberikan materi ajar kepada murid sebelum sesi Google Meet-nya. Di sini disebut augmentasi karena Bapak dan Ibu sudah mulai mengkombinasikan beberapa fitur, bahkan mungkin beberapa aplikasi. Karena Bapak dan Ibu misalnya sudah memberikan materi-materi ajar berupa video, bisa saja misalnya Bapak dan Ibu sudah bisa membuat materi ajar dalam bentuk video. Kebetulan di episode ketiga Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana membuat video yang kreatif. Video tersebut bisa diberikan sebelum sesi Google Meet-nya, sehingga ketika sesi plenonya, sesi Google Meet-nya, murid sudah siap untuk diajak tanya-jawab. Di situ mereka mendemonstrasikan keterampilan atau pemahaman mereka, dan Bapak dan Ibu bisa fokus memberikan umpan balik. Dan kalau penggunaan fiturnya cukup elaboratif, Bapak dan Ibu cukup kenal dengan fitur-fitur yang mendetail tentang Google Meet, maka umpan baliknya bahkan bisa secara intensif diberikan individu. Tingkat yang berikutnya adalah menggunakan video meeting untuk tingkat modifikasi. Untuk tingkat modifikasi, bisa jadi salah satu skenario KBM-nya Bapak dan Ibu memfasilitasi diskusi kelompok murid. Di sini artinya murid sudah mandiri dalam berdiskusi. Bapak dan Ibu memberikan sebuah arahan, ada goal yang ditetapkan bahwa nanti ketika selesai diskusi, kamu harus membuat keputusan dan atau kesimpulan tentang A, B, C, D, E. Kemudian mereka melakukan analisis kasus, mereka melakukan penilaian-penilaian, mereka membaca berbagai macam literatur, kemudian memberikan, mengeluarkan sebuah gagasan. Nah, video meeting itu juga tetap bisa digunakan untuk pembelajaran yang tingkatnya itu adalah redefinition, Bapak dan Ibu. Jadi Google Meet itu tidak hanya bisa digunakan untuk tingkat-tingkat kematangan yang S ataupun A, tapi bisa M maupun R. Seperti apa? Sebelum kesana, saya ingin ngajak Bapak dan Ibu untuk menghayati dulu bahwa setiap aplikasi atau setiap software yang kita bisa gunakan untuk dalam proses pembelajaran itu sebetulnya adalah barang yang sangat mewah. Setiap aplikasi ini punya potensi untuk digunakan dalam pembelajarannya yang levelnya adalah redefinition. Contohnya kalau di redefinition untuk pemanfaatan video meeting, kita bisa menggunakan video meeting untuk mengajak murid-murid kita membuat acara online, misalnya webinar. Dan ini sangat bisa diterapkan walaupun kita bicara tentang murid-murid SD. Misalnya topik-topik pelajaran mereka, mata pelajaran mereka apapun itu, entah itu matematika, entah itu biologi, entah itu sains, entah itu sejarah, kita ajak mereka untuk bikin webinar online. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah orang tua mereka. Bayangkan kalau misalnya kita mengadakan semacam science fair, topiknya misalnya bulan ini adalah sejarah, bulan depan misalnya adalah biologi, bulan depannya sudah berganti lagi. Ini adalah salah satu karakteristiknya penggunaan teknologi untuk tingkat redefinition. Salah satu cara untuk menjelaskan redefinition dalam proses pembelajaran adalah kalau tidak ada teknologi ini,
kegiatan belajar seperti ini tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini kita lihatnya kalau tidak ada webinar, tidak ada video meeting, tidak ada aplikasi seperti Google Meet, mungkin kita akan sulit untuk mengadakan Science Fair setiap bulan. Dengan adanya ini kita bisa mengelola acara webinar online dengan yang jadi bintang adalah semua murid-murid kita. Redefinition di dalam penggunaan video meeting seperti ini adalah yang sangat kami rekomendasikan, terutama semakin tinggi jenjang pendidikan murid-murid kita. Misalnya, kalau untuk mahasiswa, bahkan kami merekomendasikan webinarnya, festival on, webinar online-nya itu diadakan dalam rangka kontribusi kepada masyarakat. Karena mahasiswa mempelajari topik-topik atau teori-teori yang levelnya sudah untuk bisa dipraktikkan di masyarakat, maka apapun yang mereka pelajari dari semester 1 itu sudah punya nilai nilai kontribusi, sudah punya nilai implementasi, aplikasi ke masyarakat. Dan kalau misalnya penggunaan video meeting seperti ini didorong kepada mahasiswa-mahasiswa kita, itu kegiatan pembelajarannya akan kaya sekali, karena untuk mereka bisa menyelenggarakan webinarnya, mereka mesti belajar tentang promosi, mereka mesti belajar tentang mencari audience, mereka mesti mencari strategi komunikasi. Dan inilah adalah yang kita sebut sebagai pembelajaran yang teknologi digunakan untuk sampai kegiatan yang sasaran belajarnya bahkan berubah. Saya akan coba bahas lagi untuk satu jenis aplikasi yang lain. Tujuan saya memperkenalkan aplikasi yang kedua ini adalah untuk memantapkan penghayatan Bapak dan Ibu bahwa aplikasi apapun yang dikenalkan kepada kita untuk digunakan di kelas itu sangat memungkinkan, sangat berpotensi untuk dipraktikkan pada tingkat kematangan yang paling tinggi seperti redefinition. Di sini aplikasi, jenis aplikasi yang saya ingin perkenalkan adalah Thinking Board. Aplikasi yang kita akan jadikan case studies adalah Google Jamboard. Beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Google Jamboard. Google Jamboard ini adalah aplikasi untuk brainstorming. Kita diberikan sebuah papan digital yang kita bisa lihat di layar. Kemudian kita bisa membubuhkan berbagai macam ide kita. Kita bisa menaruh sticky note, kita bisa menulis-nulis, kita bisa mengetik, kita bisa coret-coret seperti papan tulis, jauh lebih interaktif. Kelebihan dari Thinking Board seperti Google Jamboard ini adalah kita bisa kolaborasi. Artinya berpuluh-puluh orang yang sedang mengakses lewat device yang berbeda, di lokasi yang berbeda, selama terkoneksi di internet, mereka bisa kolaborasi. Saya akan coba cerita tentang penggunaan Thinking Board di level substitusi. Pertama kali Bapak dan Ibu melihat Google Jamboard, mungkin yang akan terpikir adalah kemiripannya dengan papan tulis. Jadi godaan terbesar Bapak dan Ibu menggunakan Google Jamboard adalah untuk sesi tanya-jawab. Sehingga saya dulu cukup lazim guru-guru memberikan pertanyaan-pertanyaan di papan tulis, kemudian murid-murid diminta untuk maju ke depan, dan kemudian menuliskan jawabannya di papan tulis. Ini biasanya dulu saya alami untuk mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, mata pelajaran yang melibatkan penghitungan-penghitungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan skenario ini di kelas, menggunakan Jamboard untuk sesi tanya-jawab, seperti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika, fisika, kimia, seperti yang tadi saya ceritakan, ini adalah penggunaan yang kita sebut tingkat kematangannya substitusi. Nah, kegiatan ini bisa terjadi tanpa teknologi ini. Kita merujuk kepada kegiatan ini pernah kita lakukan sebelum saya menggunakan Google Jamboard. Kita bisa naik tuh satu tingkat dari ini. Kita bisa saja membuat sesi tanya-jawab
di mana tanya jawabnya itu memberikan kesempatan murid untuk berpendapat secara bebas. Kalau nanti kita perhatikan, nanti saya akan coba perlihatkan ada dua gambar. Google Jamboard itu di Google Jamboard kita bisa menempel post-it note dan karena kita sambil mengetik, jadinya gagasan-gagasan yang kita bisa tuangkan ke papan diskusi kita itu jadi sangat banyak dan kita bisa mengeluarkan ide sebanyak mungkin, baik kita ketik, baik kita coret-coret, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa mencari gambar lewat Google Search. Jadi Google Jamboard ini terintegrasi dengan Google Search juga. Kalau kita gunakan seperti ini, artinya papan yang tadinya cuma terbatas untuk digunakan menjawab pertanyaan yang objektif, jadi bisa digunakan untuk alat mengemukakan pendapat bersama-sama. Di sini masih augmentasi karena misalnya pertanyaannya masih datang dari guru dan kemudian ide-idenya si murid masih di dalam batasan pertanyaan tersebut. Itu berarti Bapak dan Ibu bisa tingkatkan lagi penggunaan Google Jamboard dalam skenario KBM Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan Google Jamboard sebagai alat guru untuk memicu murid brainstorming sebebas mungkin? Misalnya Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa ya yang kita bisa lakukan supaya warga itu bisa menerima himbauan pemerintah atau dokter, kalangan tenaga kesehatan maksud saya, supaya mereka bisa turut serta ambil peran yang aktif di dalam menurunkan angka penularan COVID-19. Di sini Bapak dan Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan ide mereka. Di sini ceritanya di papan diskusinya, yang bagian yang kiri kita mengajak murid untuk mencari penyebab mengapa himbauan-himbauan yang diberikan itu angka diikutinya tidak setinggi yang kita harapkan. Bagian yang kanan kita brainstorming, kita mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya, kira-kira metode apa yang bisa kita modifikasi dari himbauan yang sudah ada supaya jumlah warga yang mengindahkan himbauan ini jadi lebih banyak. Nah, di sini ceritanya kita mengajak murid untuk brainstorming dengan menulis masing-masing ide mereka di sticky note. Kalau misalnya kita berikan waktu 2 jam untuk mereka berpikir tidak ada henti-hentinya, papan yang kalau di sini contohnya cuma ada beberapa post-it note, tapi kalau kita encourage murid untuk terus brainstorming, untuk terus mengeluarkan ide apapun, segila apapun, seberapapun seperti tidak relevan, tapi jangan-jangan nanti relevan, tuangkan saja, maka satu papan brainstorming ini bisa berisi penuh dengan gagasan-gagasan yang mungkin diantaranya akhirnya jadi gagasan yang paling efektif dibanding semua program edukasi yang ada. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu mengajak mereka untuk mengeluarkan semua pikiran mereka yang tadinya masih potensi menjadi sesuatu yang makin konkret. Penggunaan Google Jamboard seperti ini berarti sudah sampai ke tingkat kematangan modifikasi. Seperti apa yang redefinition? Dalam hal ini salah satu contohnya, kita menggunakan thinking board seperti Google Jamboard sebagai alat bantu loncatan untuk murid membuat sebuah produk lain. Jadi ini adalah proses awalnya. Misalnya seperti ini. Katakanlah saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Saya menugaskan murid saya untuk membuat sebuah cerpen.
idenya mereka pikirkan sendiri. Ini adalah salah satu contoh brainstorming. Di sini disebut sebagai redefinition, salah satu argumennya adalah karena yang nanti menjadi tugasnya sebetulnya bukan brainstorming yang ini. Yang menjadi tugas utamanya, menjadi hidangan utamanya si murid, yang menjadi tugas yang nanti menunjukkan murid, mendemonstrasikan pemahamannya terhadap materi yang sedang diajarkan, adalah cerpennya. Tapi untuk mendapatkan cerpen yang terbaik, si murid harus brainstorming sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Mereka harus mencari ide tentang karakter utamanya. Mereka harus mencari ide tentang alur ceritanya. Mereka mesti cari kira-kira ide utamanya apa. Di sini ceritanya sebagai ilustrasi, si murid mencoba untuk bercerita tentang Anom. Anom ceritanya menerbitkan komik online pertamanya. Nah, komiknya misalnya ceritanya tentang superhero baby. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu ada foto orang sedang duduk, rambutnya keriting. Ini adalah ceritanya adalah proses brainstormingnya si murid. Misalnya dia berpikir tentang satu karakter laki-laki umur 18 tahun namanya Anom. Anom tuh mukanya seperti apa ya? Saya ngebayangin dia rambutnya keriting, badannya kurus, cara berpakaiannya seperti ini, senang pakai celana jeans. Ide-ide tentang tokohnya secara visual dia tuangkan ke dalam papan brainstorming ini. Kemudian dia juga menuliskan siapa saja nih tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpennya. Kalau saya harus bercerita ini dalam misalnya 4 halaman A4, kira-kira tokoh yang bisa saya kembangkan dan saya explore untuk berinteraksi dengan Anom siapa lagi ya. Kemudian dia mesti cerita tentang Anom. Anom ini seperti apa ya keunikannya. Jadi misalnya Anom ini mengidolakan beberapa tokoh komik. Misalnya ada 2 tokoh komik namanya Clayton Henry dan Jim Lee. Dia juga ngefans dengan komik-komik wayangnya era Kosasi. Supaya si murid ini dapat gambaran orang Anom ini mengidolakan ketiga tokoh ini seperti apa. Anom kemudian cari di Google, kemudian mendapatkan foto-foto tentang foto-foto si komikus-komikus ini, kemudian mencantumkannya di Google Jamboard. Kemudian nanti kan si murid juga mesti menceritakan bagaimana Anom itu menggambar. Jadi dia kemudian cari alat gambarnya, alat gambar digital itu seperti apa ya. Oh, ternyata ada grafik tablet. Dia cari grafik tablet di Google, kemudian dapat foto-fotonya, kemudian foto-fotonya dicantumkan di papan digital ini. Kemudian nanti ceritanya seperti apa, perkenalannya seperti apa, konfliknya seperti apa, resolusinya seperti apa. Anom cantumkan di sini dengan brainstorming, dengan menggunakan post-it note sebanyak mungkin. Ini adalah papan digitalnya si murid ini. Ini adalah harta karunnya dia. Semua gagasan yang mentah dia masukkan dulu ke sini, karena untuk mendapatkan cerpen yang terbaik, semua gagasannya harus keluar dulu, kemudian nanti dia pilih mana gagasan yang terbaik. Penggunaan digital thinking board seperti ini adalah salah satu contoh kita menggunakan aplikasi pada tingkat redefinition. Jadi, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat SEMAR itu sebagai sebuah peta. Sebagai layaknya sebuah peta, kita bisa melihat ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah ada titik kita mulai berangkat. Berarti ada titik juga yang menjadi tujuan. Dan dari titik berangkat sampai titik tujuan, itu ada rutenya. Di peta kita juga bisa melihat kita punya sumber daya seperti apa. Kenapa saya ceritakan ini? Karena kalau melihat kerangka SMR, ini adalah sebuah perjalanan yang akan makan waktu buat Bapak dan Ibu. Ini kenapa kita bicara tentang resiliensi. Bapak dan Ibu perlu
menyiapkan tenaga dan kemudian mengenali apa saja yang akan Bapak dan Ibu temui. Kalau saya analogikan kembali peta tadi sebagai kerangka SMR, jadi kurang lebih mungkin gambarnya seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang mulainya dari titik S. Mungkin Bapak dan Ibu bercita-cita nanti destinasinya adalah R. Berarti rutenya akan mulai dari S, kemudian ke A, kemudian ke M, kemudian ke R. Fungsinya peta ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu rutenya akan seperti apa. Di sini kita bisa lihat bahwa sepanjang perjalanan dari S ke A, dari augmentasi ke modification, dan dari modification ke redefinition, itu tidak semuanya garisnya berwarna biru. Ada yang kuning, ada yang merah. Itu artinya ada tantangan-tantangan yang perlu kita lewati. Melihat peta itu akan membantu kita untuk bisa mengantisipasi kapan macet akan terjadi, kapan jalanannya lancar. Mengetahui kapan jalanan lancar dan kapan jalanan akan macet, itu akan membantu kita untuk bisa mengatur tenaga mental kita. Kapan saya harus sabar, kapan saya harus agresif, kapan saya harus tenang. Kita bisa menggunakan kerangka SMR sebagai peta kita, Bapak dan Ibu. Jadi kenapa tadi saya memperkenalkan kerangka SMR? Karena dengan SMR Bapak bisa melihat bahwa setiap tingkatan itu ada tuntutannya. Dan setiap tuntutan akan meminta kita untuk melewati beberapa tantangan-tantangan tertentu. Tantangan-tantangan ini untuk setiap tingkat SMR ada polanya, Bapak dan Ibu. Untuk perjalanan menuju augmentasi dari substitusi, tantangan buat Bapak dan Ibu adalah keluar dari jebakan salah paham bahwa untuk beradaptasi dengan teknologi, Bapak dan Ibu harus menguasai banyak aplikasi. Tidak demikian. Syukur-syukurnya tidak demikian. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang perlu tantangan di sini adalah Bapak dan Ibu justru perlu membuat materi ajar sebanyak mungkin dan belajar sebanyak mungkin skenario-skenario KBM hanya dengan menggunakan aplikasi yang jumlahnya terbatas. Dari augmentasi menuju modifikasi, tantangan Bapak dan Ibu adalah meningkatkan partisipasi murid. Salah satu tantangan yang paling besar di kelas adalah membuat murid itu berisik di kelas. Kita perlu membuat murid itu excited dengan permintaan-permintaan untuk berpartisipasi. Di sini, tantangan Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu perlu tuh belajar untuk memperkaya menggunakan kombinasi beberapa aplikasi. Dan Bapak dan Ibu perlu mengenali strategi-strategi untuk memotivasi murid berpartisipasi secara lebih aktif. Perjalanan dari modifikasi ke redefinition, ke redefinisi, itu adalah melepas agar murid belajar mandiri. Kadang-kadang guru sangat khawatir karena saking protektifnya terhadap murid, mereka mencoba untuk melindungi murid dengan menyediakan berbagai macam informasi yang mereka butuhkan. Jadi mereka takut melihat muridnya gagal atau salah. Padahal itu adalah bagian yang perlu murid lewati kalau proses pembelajaran itu mau mendapatkan partisipasi yang sangat aktif dari murid. Itu berarti Bapak dan Ibu tantangannya Bapak dan Ibu perlu belajar tentang metode-metode student-centered learning. Lebih jauh lagi nanti ada beberapa tantangan seperti Bapak dan Ibu perlu belajar tentang manajemen event online. Seperti tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengadakan festival webinar untuk murid-murid Ibu, Bapak dan Ibu perlu sedikit belajar tentang bagaimana mengadakan event online.
kalau Bapak dan Ibu mengadakan event online dan kemudian ingin mendatangkan beberapa tamu-tamu praktisi, alumni, atau alumni yang sudah jadi tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu perlu belajar menggunakan teknologi untuk manajemen kolaborator, untuk mengajak berbagai macam pihak luar yang ikut serta di dalam program. Ini adalah kurang lebih tantangannya. Nah, ini adalah mudah-mudahan bisa jadi bekal Bapak dan Ibu yang pertama. Matriks pengembangan SMR. Di sini, matriksnya sudah dipetakan untuk menggambarkan untuk mencapai masing-masing tahap ini, Bapak dan Ibu perlu mencermati tantangan apa saja dan to-do list Bapak dan Ibu apa saja. Misalnya, untuk keterampilan teknologi, untuk di tingkat substitusi yang lebih lanjut, Bapak dan Ibu perlu berkenalan dengan fitur-fitur aplikasinya semakin lengkap. Untuk mencapai augmentasi, Bapak dan Ibu perlu bisa mengkombinasikan beberapa aplikasi dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran. Tentang keterampilan teknologi, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa teknologi, kecanggihan Bapak dan Ibu menggunakan teknologi tidak lagi diperlukan untuk modifikasi dan redefinisi. Tapi, ini yang berikutnya, keterampilan pedagogi. Bapak dan Ibu perlu belajar sebanyak mungkin tentang keterampilan pedagogi untuk mencapai tahap augmentasi, modifikasi, maupun redefinisi. Yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu adalah mencapai tahap tingkat augmentasi dalam kurun waktu 1-3 bulan ke depan. Ini berarti Bapak dan Ibu perlu belajar tentang teknik flip learning yang seintensif mungkin. Sebaik-baiknya flip learning itu seperti apa? Mempraktikkan flip learning dengan baik itu sudah akan berdampak untuk praktek PJJ Bapak dan Ibu selama pandemi ini. Terakhir tentang kebijakan Bapak dan Ibu. Untuk mencapai tingkat substitusi dan augmentasi, satu orang guru sangat mungkin untuk mencapainya secara mandiri. Tapi untuk mencapai modifikasi, Bapak dan Ibu perlu tim. Bapak dan Ibu perlu beberapa orang guru yang ketika belajar beradaptasi dengan teknologi itu saling mendukung, saling memberikan dukungan moral kepada satu sama lain. Untuk mencapai redefinisi, Bapak dan Ibu perlu dukungan dari kepala sekolah. Karena ada banyak sekali kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh kepala sekolah sebelum Bapak dan Ibu mempraktikkan skenario-skenario KBM yang redefinisi. Oke, tadi adalah kerangka SMR. Kerangka SMR kami perkenalkannya sebagai sebuah peta. Peta itu artinya ini Bapak dan Ibu, matriks pengembangan SMR. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa untuk masing-masing target pencapaian tingkat SMR, ada PR-PR yang perlu Bapak dan Ibu capai. Inilah yang perlu Bapak dan Ibu pelajari bersama guru-guru yang lain. Semakin Bapak dan Ibu mencapainya bersama-sama, saya rasa target augmentasi, modifikasi, dan redefinisi akan bisa tercapai. Saya akan kembali ke topik yang pertama yaitu resiliensi. Saya akan kaitkan lagi topik resiliensi ini dengan SMR. Tadi kita melihat SMR sebagai peta. Seakan-akan Bapak dan Ibu, untuk mencapai SMR itu gambarannya seperti ini. Grafik ini menggambarkan aksis vertikalnya itu adalah tingkat pencapaian SMR kita. Ada titik tingkat S, tingkat A, tingkat M, dan tingkat R. Aksis horizontalnya itu adalah kronologi waktu. Saya gambarkan di sini misalnya dalam kurun waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Kita mulai dari bulan Juli. Ada 4 tingkat yang kita perlu capai. Ada S, ada A, ada M, dan ada R. Katakanlah S kita capai di bulan Agustus. Kemudian A berhasil dicapai di Desember, dan seterusnya. Seakan-akan, pencapaian kita itu garis lurusnya sebegitu straight.
dari S ke A itu adalah satu tahap, dari A ke M itu satu tahap, mencapai M ke R itu seakan-akan satu tahap. Tapi pada kenyataannya tidak begitu, Bapak dan Ibu. Kenyataannya seperti ini. Bapak dan Ibu akan melewati momen-momen di mana implementasinya terasa gagal, terasa berat. Bebannya itu sebegitu banyak sehingga sepertinya tidak terasa ada dampak apapun terjadi pada murid. Tapi akan ada momen-momen di mana praktik Bapak dan Ibu itu memberikan hasil yang signifikan atau hasil yang sedikit pun, tapi tetap ada hasilnya. Dan setiap titik di mana Bapak dan Ibu, setiap momen di mana Bapak dan Ibu dalam tanda kutip naik kelas dari S ke A, dari A dan M, dari M ke R, itu adalah titik-titik pencapaian yang signifikan. Ini kita sebut sebagai momen Sam Arter capai. Oke. Kenapa resiliensi sangat penting dan kenapa kami tunjukkan dengan kehubungan dengan CMR? Karena untuk tangguh, untuk punya daya lenting yang kuat di dalam learning journey kita untuk mencapai misalnya tingkat redefinition, Bapak dan Ibu perlu ingat semua momen di mana Bapak dan Ibu praktek penggunaan teknologinya itu terasa ada dampak dan ada keberhasilan. Bapak dan Ibu perlu catat, perlu ingat momen-momen itu. Terutama ketika momen-momen di mana Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa, wah ini saya sekarang berarti sudah bukan S lagi, saya sekarang sudah A. Oh, saya sekarang bukan sudah A lagi, saya sudah M. Oh, saya sekarang sudah bukan M lagi, saya sudah R. Bahkan ketika Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan teknologi pun itu sudah perlu dirayakan. Misalnya hari pertama di mana program adopsi teknologi Bapak dan Ibu secara resmi dimulai. Atau buat kita yang adopsi teknologi karena kita didesak oleh pandemi, kita ingat lagi tuh tanggal pertama kita menggunakan Google Meet. Tanggal pertama, hari pertama di mana kita pembelajaran menggunakan teknologi karena harus pembelajaran jarak jauh. Semua tanggal-tanggal itu perlu diingat dan dirayakan. Di WebSys, kami sangat menyarankan guru-guru kami untuk menggunakan media sosial untuk mengingat dan merayakan pencapaian-pencapaian mereka. Ketika mereka ikut seminar, ketika mereka diundang untuk menjadi pembicara, ketika mereka mempraktikkan di kelas, video-video pembelajaran mereka yang mereka sebarkan, itu perlu ditaruh di media sosial untuk memori kita dan untuk merayakan. Saya berikan beberapa contoh, ini adalah beberapa posting dari Ibu Yulia Vitara. Ibu Ara ini adalah guru dari SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Saya sediakan di sini QR code-nya, kalau Bapak dan Ibu sedang melihat layar kemudian mau di-scan menggunakan smartphone Bapak dan Ibu, monggo, saya sudah siapkan agar nanti Bapak dan Ibu diantar ke profile page Instagram-nya Bu Ara. Ini ada lagi Bu Shelly, kalau Bapak dan Ibu mau lihat juga. Bu Shelly ini sangat rajin untuk membuat konten-konten di media sosialnya. Fokusnya adalah untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi untuk dipakai di pembelajaran. Di sini, post yang ketiga yang saya tampilkan, ini juga seperti Bu Ara tadi, ini pernah juga menjadi speaker di sebuah acara sharing tentang praktik baik adopsi teknologi. Ada lagi Pak Heri dari Sekolah Global Mandi, dari Sekolah Azhari. Ini adalah contoh-contohnya. Pak Azhari di sini mencantumkan sertifikasi dia dari program Google Certified Educator. Pak Heri ini juga sangat sering mengupload materi-materi ajarnya di Instagram. Dia buat karusel, karuselnya
isinya 5 halaman sampai 10 halaman. Karena Pak Heri juga suka desain, jadi desain dari materi ajarnya sangat menarik tuh. Pak Heri juga pernah jadi pembicara di acara sharing tentang praktek baik menggunakan teknologi. Adalah sangat penting untuk Bapak dan Ibu menayangkan karya Bapak dan Ibu di media sosial. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu sedang mengalami rasanya sedang gagal, rasanya praktek adaptasi teknologi Bapak dan Ibu sedang tidak berdampak, saya bisa bilang dari pengalaman kami mendampingi sekolah-sekolah, perasaan tersebut pada umumnya tidak akurat. Kadang-kadang kita lupa dengan momen-momen kita yang ini, momen-momen hijaunya, momen-momen di mana kita naik kelas dari S ke A dan seterusnya. Itu makanya perlu dirayakan, dan dirayakan itu perlu bahannya, itu makanya kita menaruhnya di media sosial. Sehingga ketika momen-momen ini datang, kita bisa lihat lagi, kita bisa tengok lagi media sosialnya kita seperti apa. Media sosialnya kolega kita seperti apa. Kalau kita lihat ada kolega kita yang sedang patah arang, ingatkan mereka kembali dengan memperlihatkan media sosial mereka. Jadi media sosial ini adalah justru bahan yang sangat penting untuk resiliensi Bapak dan Ibu dalam adaptasi penggunaan teknologi. Nah, itulah kira-kira gambaran saya. Ini kenapa kami menghubungkan dulu kerangka SEM resiliensi. Kerangka SMR kami kenalkan kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat gambaran perjalanannya itu sebetulnya ada apa saja. Stasiun keretanya ada berapa, jaraknya berapa, tantangan untuk masing-masing mencapai stasiun kereta ini. SMR ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan dari depan sebelum Bapak dan Ibu menemui tantangannya, Bapak dan Ibu sudah tahu antisipasi apa yang ada di depan. Untuk bisa melewatinya, untuk bisa menghadapi beban emosinya, disitulah peran resiliensi. Disitulah Bapak dan Ibu butuh dukungan moral, butuh dukungan yang membuat Bapak dan Ibu semangat lagi. Grafik SMR yang tadi kami berikan kepada Bapak dan Ibu, itu fungsinya adalah mudah-mudahan bisa berfungsi sebagai reminder buat Bapak dan Ibu bahwa ketika Bapak dan Ibu merasa sedang berat, itu berarti Bapak dan Ibu ada di titik merah. Tapi titik merah itu akan juga diikuti dengan titik-titik hijau berikutnya. Selama Bapak dan Ibu konsisten, dan selama Bapak dan Ibu melakukan ini bersama tim Bapak dan Ibu, jangan sendirian, ajak paling tidak 5-6 orang untuk berjuang bersama Bapak dan Ibu, maka kami sangat percaya, kami sudah lihat pengalaman di lapangan berulang-ulang kali, pencapaian SMR Bapak dan Ibu akan jauh. Bapak dan Ibu akan mencapai augmentasi, mencapai modifikasi, dan kami sangat optimis juga bisa mencapai tingkat redefinisi. Ini adalah akhir dari pemaparan saya. Atas nama tim Watches for Edu, kami sangat senang bisa bercerita dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lebih sering lagi. Kami bisa ditemui di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke panitia. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang sedang semangat belajar di siang hari ini. Tadi saya memperhatikan ternyata memang dari ribuan yang hadir, ini lengkap ya, dari mulai Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, sampai Papua. Semuanya ada dan hadir di sini. Dan sama juga tadi seperti yang Pak Adi Respati juga katakan, bahwa dalam adopsi dan adaptasi teknologi memang kita harus melakukannya secara bersama supaya terciptanya akselerasi teknologi yang sangat memberikan dampak yang baik. Nah, karena kita sekarang ini kan memang lagi tidak sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita semua hadir di sini, satu Indonesia, Bapak dan Ibu guru hadir di sini untuk semangat belajar. Tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Adi Respati, pastinya saya melihat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan semuanya saya lihat sudah juga memberikan pertanyaannya lewat YouTube. Di YouTube-nya ini adalah di Ditjen GTK Kemendikbud RI. Jadi saya juga tadi melihat ada Bapak dan Ibu yang bertanya, ini bagaimana caranya mengakses webinar ini? Apakah lewat portal Guru Belajar Guru Berbagi ataukah lewat langsung YouTube-nya? Jadi memang kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ke portal Guru Belajar dan Berbagi, diakses nih di bagian pelajaran 1 Resilience, Tangguh dan Teknologi, ada link menuju ke webinar ini, diklik saja di situ dan langsung menontonnya lewat YouTube. Karena itu ada kolom chat yang bisa Bapak Pak Ibu pergunakan untuk menjawab, untuk saling menyapa, untuk bertanya, itu dia. Nah, bicara mengenai pertanyaan, ini Pak Adi Respati ada pertanyaan ini dari Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon Bapak Adi Respati untuk kembali hadir dan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Karena keterbatasan waktu, memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi kami pilihkan yang mewakili pertanyaan yang sudah ada. Nanti, tapi jangan khawatir jika Bapak dan Ibu pertanyaannya tidak masuk dalam webinar kali ini, nanti Bapak Adi Respati akan hadir di kelompok belajar yang sudah dibuat. Jadi bisa langsung bertanya kepada beliau. Jadi mudah-mudahan pertanyaan Bapak dan Ibu bisa terjawab di sana juga. Baik, kita sekarang kembali ke Bapak Adi Respati untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Halo Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi. Bapak dan Ibu, saya dapat beberapa pertanyaan. Pertama, terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan fasilitas pelatihan, mungkin tidak mendapatkan hardware tambahan. Apakah Bapak dan Ibu bisa beradaptasi secara mandiri? Jawabannya, bisa Bapak dan Ibu. Kami melihat sangat banyak contoh dari pendampingan-pendampingan kami dengan sekolah, ada guru-guru yang single fighter. Yang pertama saya ingin ceritakan kepada Bu Mariati, saya asumsikan Ibu Mariati punya satu alat yang bisa digunakan, satu alat teknologi yang bisa digunakan, misalnya satu laptop atau dan atau satu handphone. Salah satu dari dua ini tidak ada masalah. Saya tadi sempat cerita juga bahwa apapun teknologi yang Bapak dan Ibu bisa gunakan, baik satu hardware pun atau satu aplikasi pun, itu sangat potensial untuk membuat sebuah proses pembelajaran itu sangat stimulating, sangat merangsang, sangat menggugah untuk murid sampai mencapai pembelajaran yang sangat jauh. Ke pertanyaan Ibu, ya. Bisa Bapak dan Ibu. Saya asumsikan Bapak Ibu cukup punya koneksi ke internet sehingga Bapak dan Ibu Mariati bisa cari di YouTube berbagai macam sharing best practices dari guru-guru yang juga berbagi tentang bagaimana mereka menjalankan praktek remote learning mereka, praktek distance learning mereka, praktek PJJ mereka di internet. Guru-guru di Indonesia sudah banyak yang mulai sharing karena mereka sadar sekali bahwa kayaknya ini kalau diketahui oleh guru-guru yang lain, ini akan membantu nih. Semudah dengan membuat keyword misalnya PJJ yang efektif, student-centered learning, Bapak dan Ibu akan ketemu video-video sharing yang dibuat oleh banyak sekali guru. Pelajari teknik-teknik mereka, lihat dari teknik-teknik yang lebih sederhana, mulai dari situ praktikan secara konsisten, kemudian Ibu Mariati bisa
lanjut ke teknik-teknik atau skenario KBM yang mungkin lebih lebih advance. Ibu Mariati juga tidak perlu khawatir. Dari pengalaman kami melihat nature-nya atau sifat alamiahnya adopsi teknologi, adaptasi teknologi yang serius di sebuah sekolah itu memang butuh pionir, Bu. Tapi secara konsisten kami melihat jika pionirnya itu konsisten, praktiknya konsisten, satu hal yang mulai kelihatan nanti adalah bahwa murid-muridnya semangat. Dan murid-muridnya akan menyemangati guru yang lain. Jadi dukungan terhadap ibu akan diperoleh karena murid-murid yang lain merasakan bahwa sebetulnya pengalaman belajar yang seperti ini juga perlu dilakukan oleh guru-guru yang lain. Ironisnya, pada momen seperti ini kemudian lingkungan sekitar ibu dan misalnya pemimpin ibu juga termasuk, itu akan terbuka hatinya kemudian melihat, oh kalau kayak gini, ini worth it, ini layak banget untuk saya investasi, untuk saya carikan support untuk guru-guru saya. Jadi menjawab pertanyaan ibu, iya sangat mungkin. Mulai dari praktik yang sangat simple, tapi konsisten. Dengan ibu membuat video-video pembelajaran tapi konsisten, terus-menerus itu akan punya dampak. Kita melihat guru-guru yang membuat video di YouTube konsisten, begitu videonya sudah mencapai angka 300, 200, kemudian penontonnya itu sudah ribuan per episodenya, baru kemudian lingkungan di sekitarnya melihat bahwa ternyata yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dampaknya sebegitu besar. Ini akan terjadi, itu adalah polanya yang kami lihat berkali-kali berulang-ulang di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bu Mariati. Pertanyaan kedua kita dari Pak Yakobus Sihombing dari Siantar. Pertanyaannya adalah, bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam teknologi? Karena biasanya mereka protes dengan minimnya sarana teknologi yang mereka punyai. Ya, saya sangat bisa memahami situasi tersebut. Ini adalah situasi yang sangat lazim terjadi di sekolah. Pak Yakobus tidak perlu berkecil hati. Tapi ini adalah situasi yang cukup jadi pola dan tetap ada perubahan yang sangat mungkin terjadi dari situ. Berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam menggunakan teknologi itu sangat bergantung pada interaksi Bapak dengan mereka. Nomor satu, jadi saya kembali ke nomor satu, Bapak dan Ibu, Pak Yakobus tidak perlu berpikir bahwa ini berarti Bapak dan Ibu perlu punya aplikasi atau hardware yang canggih. Di WebSys kami punya sebuah kerangka namanya MBDR. MBDR itu singkatan dari materi, belajar, demonstrasi, dan perayaan. Saya akan coba ceritakan secara singkat apa itu MBDR. Bapak dan Ibu nanti bisa coba cari di YouTube channel kami. Saya rasa teman-teman dari WebSys banyak yang menceritakan tentang MBDR lebih lanjut. MBDR ini singkatan dari materi, belajar, demonstrasi, dan perayaan. Ini kami rancang dari salah satu rumusan teori psikologi yang paling robust, yang paling kokoh. Dalam sebuah pembelajaran, Bapak dan Ibu perlu memberikan materi ajar digital yang siap untuk disajikan sebelum mereka ketemu Bapak dan Ibu. Materi ini perlu jumlahnya cukup, menggugah, dan instruksinya jelas. Materi ini diperlukan untuk langkah berikutnya, yaitu belajar. Belajar merujuk kepada tingkah laku apa yang Bapak dan Ibu harapkan dikerjakan oleh murid untuk mereka paham materinya. Membacakah, menontonkah, berdiskusi dengan temannya kah, membuat mind map-nya kah. Jadi materi-materi yang Bapak dan Ibu buat, entah itu modul digital atau video, itu perlu
perlu merangsang murid untuk bisa melakukan ini. Setelah belajar, kita ingin murid bisa mendemonstrasikan pemahamannya. Di situ Bapak dan Ibu juga perlu merumuskan apa itu tingkah laku yang menjadi standar pemahaman murid. Apakah dia harus presentasi, apakah dia harus membuat video, apakah kalau tadi pakai kerangka SMR yang redefinition, mereka mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan membuat sebuah event. Itu adalah D, demonstrasi. Komponen yang keempat adalah R, itu perayaan. Ini juga kami tadi mention di kerangka SMR, waktu topik resiliensi, kami memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu untuk catat semua pencapaian Bapak dan Ibu, catat semua praktik Bapak dan Ibu, taruh di media sosial supaya Bapak dan Ibu mudah untuk melacaknya kembali. In case nanti Bapak dan Ibu ketemu situasi yang merah, yang discouraging gitu, yang sedang membuat Bapak dan Ibu patah arang. Perayaan adalah yang sangat penting, itu komponen keempat. Pertanyaan Pak Yakobus, bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam teknologi, itu syaratnya adalah perayaannya meriah Bapak dan Ibu. Bayangkan dalam PJJ ini terutama, apalagi kalau kita menggunakan teknologi, usaha mereka untuk belajar itu lebih berat. Mereka keluar tenaga lebih besar, atensi mereka lebih besar. Dan untuk upaya yang sedemikian intensifnya, kita perlu merayakan bukan cuma hasilnya, tapi juga prosesnya. Jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, Pak Yakobus, bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam menggunakan teknologi? Teknologinya lupakan dulu, tapi apapun yang mereka lakukan, apapun belajar yang mereka lakukan, apapun demonstrasi yang mereka lakukan, Bapak dan Ibu perlu bikin sebuah event yang merayakan upaya, proses, dan hasilnya. Itu makanya tadi di salah satu skenario redefinition yang kami perkenalkan itu adalah membuat event online, Bapak dan Ibu. Kenapa membuat event online itu sangat penting? Karena dengan event online, murid-murid Bapak dan Ibu ketemu dengan audience, dan apa yang mereka suguhkan kepada audience itu akan mendapatkan penghargaan dari mereka. Mereka akan melihat sendiri bahwa ketika mereka mendedikasikan usaha mereka untuk menjelaskan materi mereka dengan baik kepada audience, mereka akan mendapatkan penghargaan dari para audiensnya. Itu adalah sebuah pengalaman yang meningkatkan emosi mereka. Kenapa perayaan sangat penting? Karena proses belajar itu selalu berputar-putar. Nanti Bapak dan Ibu akan memberikan materi baru dan menuntut mereka untuk belajar lagi, mendemonstrasikan lagi. Untuk mereka mau berusaha mengeluarkan usaha yang sebegitu intens tadi, mereka perlu ingat bahwa rasanya ketika mereka berhasil itu adalah keberhasilan mereka dirayakan, dihargai, diakui. Orang-orang yang memberikan pengakuan kepada mereka bisa audiens di webinar, bisa kepala sekolahnya, bisa gurunya, bisa tim gurunya, dan bisa orang tua mereka. Ini adalah resep kami di WebSIS untuk Bapak dan Ibu membuat murid-murid tangguh berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Jadi kuncinya adalah yang tadi, di perayaan. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu merayakan usaha dan hasil mereka. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Yakobus. Pertanyaan kita yang ketiga adalah dari Ibu Rusti Listiawan dari Palu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk memilih teknologi yang tepat bagi kegiatan belajar mengajar? Secara umum, Bapak dan Ibu perlu berkenalan dengan dua kategori aplikasi. Saya akan kesampingkan dulu hardware-nya apa, saya mau fokus ke software dan atau aplikasi yang Bapak dan Ibu
perlu bisa kenali. Ada dua kategori software atau aplikasi yang Bapak dan Ibu bisa jadikan senjata Bapak dan Ibu untuk adaptasi teknologi. Pertama adalah aplikasi-aplikasi untuk membuat konten. Misalnya, aplikasi untuk membuat video, mengedit video, aplikasi untuk rekaman audio, untuk membuat podcast, untuk membuat blog, aplikasi untuk membuat mind map, aplikasi untuk brainstorming seperti Google Jamboard, aplikasi untuk membuat augmented reality, aplikasi untuk membuat virtual reality, aplikasi buku catatan digital, aplikasi untuk membuat presentasi, aplikasi untuk mengetik dokumen, semua aplikasi untuk berkreasi, untuk membuat sebuah produk, membuat produk, itu adalah senjata tajam Bapak dan Ibu untuk pembelajaran menggunakan teknologi. Itu adalah kategori yang pertama. Kategori kedua adalah aplikasi-aplikasi yang membantu Bapak dan Ibu berinteraksi dengan murid Bapak dan Ibu. Aplikasi yang paling lazim digunakan untuk berinteraksi dengan antar guru dengan murid itu adalah aplikasi-aplikasi LMS atau disebut singkatan dari Learning Management System. Bapak guru, Bapak dan Ibu mungkin menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu bentuk aplikasi untuk menjaga atau membangun interaksi antara murid dengan guru dan antara murid dengan murid. Kenapa aplikasi untuk interaksi itu sangat penting? Karena di dalam aplikasi-aplikasi interaksilah Bapak dan Ibu bisa memberikan perayaan kepada prestasi dan pencapaiannya murid-murid kita. Selain aplikasi-aplikasi LMS seperti Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa cari aplikasi-aplikasi yang ada fitur kolaborasinya. Fitur kolaborasi itu artinya dua orang yang berada di lokasi berbeda bisa mengerjakan satu dokumen secara bersamaan. Contoh, dan ini banyak sekali difasilitasi oleh aplikasi-aplikasi Google. Aplikasi Google Docs, Google Slides, Google Jamboard, itu adalah aplikasi yang memungkinkan untuk kita berkolaborasi. Semua user yang punya akses ke dokumen yang sama bisa mengerjakan sebuah dokumen secara simultan di satu file saja, tidak perlu kirim-kirim file. Dua kategori aplikasi ini perlu Bapak dan Ibu pelajari, dan ini sudah sangat cukup untuk memberikan dampak terhadap proses pembelajaran menggunakan teknologi. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Ibu Rusti dari Palu. Dengan tiga pertanyaan tadi, saya mohon diri dulu. Tiga pertanyaan ini sangat menggugah. Saya sangat senang dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering kami temui. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti ketika praktik bisa merasakan bahwa semua yang Bapak dan Ibu tanyakan ini dilalui juga oleh rekan-rekan kita, rekan-rekan guru, dan rekan-rekan di sekolah yang mengalami proses adopsi teknologi mungkin lebih dahulu dari Bapak dan Ibu. Itu kalau Bapak dan Ibu sudah punya pertanyaan ini, berarti Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman seperti mereka di fase awal, di fase pertengahan. Bapak dan Ibu, saya himbau untuk jalan terus. Yang penting implementasi Bapak dan Ibu konsisten. Yang kedua, dari konsisten tersebut, coba ajak orang-orang lain, beberapa orang lain untuk bergabung untuk mengerjakan adaptasi teknologi bersama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari implementasi yang konsisten tersebut dan terlihat dampaknya di murid dan beberapa rekan Bapak dan Ibu, pemimpin Bapak dan Ibu kemudian juga akhirnya terjun payung untuk ikutan mendukung usaha Bapak dan Ibu. Saya rasa sekian. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Nah, itulah pemaparan dan juga jawaban dari Bapak Adi Respati di kelas Resilience, Tangguh, dan Teknologi. Jadi Bapak Ibu, memang ada sebuah perjalanan yang harus dijalani bersama. Nah, kata kuncinya adalah dijalani bersama Bapak Ibu ya, karena dengan kolaborasi, akselerasi teknologi akan semakin terasa dampak baiknya. Dan pertanyaannya ada satu sih Bapak Ibu sebetulnya ya, bagaimana ketangguhan dalam teknologi ini dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang mengasihkan. Ini kayaknya sebuah topik dan obrolan yang sangat seru. Nanti kita akan memasuki bincang inspirasi supaya kita lebih mengetahui bagaimana penerapan dan juga bagaimana konteks dari pelajaran yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya saya tahu karena Bapak dan Ibu habis belajar, sepertinya juga ingin kuis lagi. Baik. Oke, kita akan kuis lagi Bapak Ibu sekarang ya. Kuisnya ini adalah berhubungan dengan sesuatu yang tadi sudah kita kemukakan bahwa kita itu harus berkolaborasi dan lain sebagainya. Ini ada hubungan, ini clue-nya nih untuk kuis kita kali ini, dan masih tebak kata. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menyaksikan webinar ini secara live, sekali lagi saya akan memberikan tanggal hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021. Sekarang adalah jam 2 lewat 40 menit ya, sekitar 2.40 menit. Jam berapa? Coba saya 2.38 menit nih ya, saya mendapatkan bisikan 2.38 menit. Jika Bapak dan Ibu sedang melihat webinar ini secara live, 30 Juni 2021 di jam tadi 2.38.39 sekarang, berarti bisa mengikuti kuis ini secara live. Berarti silahkan langsung melihat ke YouTube chat Bapak dan Ibu, ada sebuah link di sana untuk menuju ke Google Form. Jadi silahkan untuk mengisi dulu nama, kemudian email, dan tunggu tebakan apa yang harus dilakukan nih di tebak kata ini, kemudian nanti bisa langsung diberikan jawabannya di Google Form tersebut. Baiklah, kita langsung aja. Ini adalah tebak kata kita di segmen ini. Silakan kita bisa lihat tebak katanya. Wah, ini ada tiga blok ini ya. Saya kasih clue ya Bapak Ibu ya, itu dua bloknya, itu sebenarnya satu kata tuh Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah anjuran untuk kita saling berkolaborasi, tapi dengan menanamkan sebuah nafas Indonesia, sebuah nilai yang sudah kita punyai dari zaman nenek moyang, ini sangat Indonesia sekali, dan inilah yang kita lakukan sekarang. Dan clue berikutnya, sebetulnya kata itu ada di ruangan ini Bapak Ibu, coba dilihat. Di ruangan itu ada kata itu. Kalau Bapak Ibu jeli nih sekarang ya, ingin iseng-iseng mana katanya. Baiklah, langsung silakan dijawab tebak kata ini. Kata pertamanya ini sebuah ajakan ya. Jadi silakan lihat mana yang kira-kira nih bisa ditebak nih Bapak dan Ibu ya. Masih konsen kan nih Bapak dan Ibu? Ayo semangat. Kita belajar tapi juga kita juga sambil iseng-iseng mengasah otak juga kan ya untuk mengisi kuis ini. Bagaimana, apakah sudah ada pemenangnya? Oke, kita masih menunggu katanya Bapak Ibu, masih kita tungguin deh. Kalau gitu mungkin ini agak sulit atau gimana ya, karena ada tiga kata ya. Oke, yang pertama, kata pertama ini clue-nya adalah ajakan. Kata kedua dan ketiga ini sebetulnya adalah digabung gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah collaboration, kolaborasi bahasa Indonesianya. Tapi ini adalah nilai asli dari Indonesia yang selalu ingin kita terapkan dalam adopsi dan juga adaptasi teknologi. Jadi dengan menerapkan nilai ini, tadi seperti yang Bapak Adi Respati katakan, semuanya akan bisa berjalan lebih baik. Karena untuk mempelajari teknologi, untuk mengadaptasi teknologi dari semua journey-nya tadi dengan SEMAR tadi, memang dibutuhkan sebuah kerjasama, belajar bersama, dan juga sebuah kolaborasi. Nah, kita masih menunggu nih Bapak dan Ibu, siapa yang akan memenangkan tebak kata ini. Bagaimana panitia, apakah sudah banyak yang masuk, sudah ada yang masuk? Sudah ada dua pemenang ternyata Bapak Ibu. Oke, kita tunggu siapakah dua pemenang ini. Tadi kuis yang pertama jatuh ke Sidoarjo. Nah, apakah dua pemenang yang berikutnya ini jatuh ke di bagian mana Nusantara ini ya? Oke, pemenang yang pertama. Ahmad Ardiansyah
SMPN 2 Rembang. Jadi Bapak Ahmad Ardiansyah dari SMPN Rembang, 2 Rembang. Selamat Bapak pemenangnya. Oh, tapi tunggu sebentar, saya dikasih tahu nih ya. Ibu kan harus dikasih tahu dulu jawabannya apa. Oke, tunggu dulu sebentar Bapak, tunggu kita kasih jawabannya dulu ya untuk yang teman-teman juga yang sudah mencoba untuk menebak. Kata ini adalah, silakan. Mari gotong royong. Itulah katanya. Jadi silakan tadi udah ketebak tadi siapa ya yang menang yang pertama tadi. Jadi Bapak Ahmad Ardiansyah SMPN 2 Rembang itu yang pertama pemenangnya. Dan yang kedua adalah Diana, Ibu Diana Wijayanti dari SMK Semangat Pagi Klaten. Baik. Selamat Ibu. Ini berarti jatuhnya ke Rembang dan juga Klaten ya siang hari ini. Jangan khawatir Bapak dan Ibu yang menebak dengan benar. Kalau udah benar menebaknya berarti sudah ada kepuasan tersendiri. Siapa tahu nanti beruntung di kuis yang berikutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, masih dalam konteks adaptasi dan juga adopsi teknologi dalam dunia pendidikan Indonesia. Pertanyaannya adalah apa? Hubungannya antara tangguh dan teknologi juga dengan bincangan yang sangat inspiratif bersama moderator kami yaitu Vivit Kaffi dan Najwa Shihab, penggiat literasi dan juga founder dari Narasi TV. Kita langsung simak, inilah bincang inspirasi bersama Najwa Shihab. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ini kita ngobrol-ngobrol tentang yang namanya resiliensi atau tangguh dalam terus-terus belajar. Nah, belajar itu kan sebenarnya bisa dibilang habit dari kecil gitu ya. Nah, Nana sendiri ini sebenarnya dari kecil itu tipe yang mana? Tipe lebih giat belajar atau lebih giat main? Yang mana nih? Apa emang senang belajar dari kecil? Dari sananya gitu udah senang belajar. Aku tuh tipe kutu buku, memang nerd banget dari kecil, emang suka belajar, bahkan senang ujian. Dan itu aku ingat banget perbincanganku sama Maudi waktu itu soal belajar dan sama-sama ngaku, ya kalau ujian kita malah seneng ya gitu. Terus habis itu tuh sempet rame tuh di media sosial, dibilang aneh, mana ada orang yang ujian malah seneng gitu. Cuma memang mungkin karena, apa ya, not necessarily seneng ujiannya, tapi karena terpacu sama adrenalin ketika tahu akan ada satu apa namanya tingkatan tertentu yang harus dilalui, terus perasaan happy kalau bisa tackle satu persoalan gitu ya. Sama mungkin juga karena keluargaku kan keluarga pendidik ya Fit. Abi tuh pendidik, dosen, dan jadi kita tuh terbiasa, aku dan kakakku dan adik-adikku tuh terbiasa sehari-hari melihat bagaimana Abi di rumah berkutat dengan buku. Kar bikin perpustakaan kecil di rumah, jadi tetangga-tetangga yang datang tuh bisa minjem buku, ada bayar gitu uang administrasi Rp25 waktu itu, terus dikumpulin, terus kita beli buku lagi. Jadi memang dulu tuh, memang karena hobi baca gitu, memang kegemarannya, kesenangannya itu. Jadi apa ya, bukan dilihat sebagai beban, tapi memang kesukaan gitu, kecintaan. Dan lagi-lagi tuh aku merasa itu juga karena pola pengasuhan dan pendidikan orang tua sih. Aku tuh mulai suka baca bahkan sejak sebelum bisa ngeja, karena mama tuh dulu selalu ngedongengin, selalu bacain buku cerita. Jadi kebiasaan atau habit terapkan orang tua di keluarga itu yang betul-betul kemudian membuat anak-anak jadi suka baca. Jadi aku percaya banget sama pentingnya pendidikan keluarga. Oke, jadi itu bacaan yang beragam. Kalau bacaan untuk sekolah, benar-benar bacaan berbagai mata pelajaran sekolah, itu favoritnya apa dan mana yang sebenarnya bikin, ada nggak sih mata pelajaran sekolah yang bikin jenuh? Masa nggak ada sama sekali? You're just so into learning banget berarti ya? Oh enggak, bacanya tuh baca novel, baca majalah Bobo, baca buku cerita, baca komik, baca buku pelajaran. Ya. Baca buku pelajaran ya karena karena terbiasa membaca gitu ya, jadi dibaca juga. Cuma kan kenikmatannya beda ya sama baca buku fiksi gitu. Yeah. Dari dulu tuh senangnya apa ya, aku senang bahasa dari dulu Fit, jadi bahasa Inggris, senang belajar bahasa Inggris. Aku tuh anaknya sosial, anak-anak sosial lah, bukan anak eksakta, gak suka hitung-hitungan. Jadi baca pelajaran-pelajaran yang disukain juga pelajaran-pelajaran IPS. Kalau matematika aku malah takut, serem.
sampai sekarang angka ada traumanya tuh. Makanya fakultasnya juga fakultas hukum yang waktu itu dianggapnya jauh-jauh dari angka, jauh-jauh dari apa namanya hitung-hitungan. Oke, okay. Nah berarti dari yang namanya proses belajar selama hidupnya anak itu pasti ada sebuah challenge dan pasti yang tadi matematika gitu ya. Dan pasti selain ada sebuah challenge, sebuah tantangan, pasti pernah juga ngalami sebuah kesulitan gitu ya dalam proses belajar tersebut. Pernah nggak sih pernah ngerasa sulit mempelajari sesuatu tapi tetap terus maju bertahan semangat? Itu kuncinya apa tuh? Aku tuh dari dulu nggak suka banget pelajaran ya pelajaran olahraga. Aku tuh tau nggak sih Fit sampai dulu kan zaman dulu SD ya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya Fit ada SKJ tuh yang senam kesegaran jasmani itu kan dulu kan setiap hari atau setiap minggu tuh kan ada SKJ yang kita harus praktekin sama-sama di depan lapangan gitu ya. Aku tuh saking takutnya karena nggak bisa dari dulu tuh koordinasi tuh keseimbangan tuh selalu parah jadi hal-hal yang membutuhkan fisik tuh aku selalu lemah gitu. Tapi ya karena SKJ tuh bagian dari keharusan setiap minggu gitu ya selalu harus ditampilkan. Aku tuh sampai manggil guru les. Jadi orang kalau les tuh les matematika atau fisika, aku dan kakakku tuh les di rumah tuh SKJ. Jadi guru olahraga datang untuk ngajarin senam kesegaran jasmani di rumah gitu. Ya mungkin terdengar lucu gitu ya, tapi sesungguhnya kan apalagi buat anak SD waktu itu nggak bisa gerakan-gerakan tertentu yang sebetulnya dengan mudah bisa dilakukan oleh teman sebayanya dan mereka menikmati. Sementara aku yang koordinasiku tuh sangat buruk, selalu deg-degan kalau harus pakai gaya-gaya tertentu gitu ya. Tapi aku inget tuh sampai bela-belain guru olahraga datang untuk belajar SKJ. Dan trauma atau ketakutan terhadap pelajaran olahraga tuh juga sampai terbawa sampai sekarang, Fit. Aku tuh inget banget waktu dulu pelajaran olahraga ada lari kan. Dan aku tuh kalau lari sekali lagi karena keseimbanganku parah, aku tuh lari dengan gaya yang aneh. Aku inget banget tuh waktu itu di satu kesempatan disuruh lari keliling lapangan, terus aku diketawain sama satu kelas karena lariku gayanya aneh atau jelek gitu. Tapi justru malah sekarang nih tiga bulan terakhir. Setelah pandemi, aku memutuskan untuk belajar lari yang benar. Jadi aku bela-belain setiap seminggu 3 kali, bangun jam 5 subuh, aku ke GBK, aku belajar bagaimana cara lari, aku ada coach sendiri. Dan sekarang akhirnya itu jadi sesuatu yang aku nikmati sih. Dan gak pernah kebayang dulu si Najwa anak SD yang dulu harus les SKJ, yang gak bisa lari karena diketawain teman-teman. Sekarang aku seminggu 4-5 kali bangun pagi untuk keliling lari bisa sampai 10 kilo sehari. Jadi itu sesuatu yang iya nggak pernah kebayang tapi itu sesuatu yang aku berusaha tackle gitu dan jadi sampai sekarang pun aku masih belajar sampai sekarang pun aku masih berusaha mengatasi apa yang dulu aku nggak bisa lakukan. Oke, berarti memang harus mempunyai coach khusus gitu ya harus manggil guru les atau spesialis benar-benar untuk mengembangkan sisi yang menurut kita titik belajar yang paling sulit gitu ya. Sebetulnya bukan di coach khususnya sih, tapi kemauan untuk menaklukkan rasa takut, rasa enggan, terus dan itu bisa lewat berbagai cara. Salah satunya ya tentu bisa minta belajar sama orang yang sudah lebih ahli atau belajar dari peers gitu ya. Aku sekarang tuh selalu ngajak teman-teman yang udah berhasil lari maraton kemana-mana untuk nemenin aku lari. Sekarang tuh kalau dilihat YouTube-ku tuh kalau dicek history YouTube-nya tuh isinya tuh semua running form yang betul gimana, terus gimana caranya stretching setelah lari dan sebagainya. Jadi keinginan dan kemandirian untuk mencari tahu, belajar sesuatu yang baru, keluar dari comfort zone yang bisa dilakukan lewat beragam cara. Karena kan sekarang sumber informasi tidak hanya di sekolah atau tidak hanya di kelas dan menurutku tantangan guru sekarang kan berbeda dengan tantangan guru dulu gitu. Kalau dulu guru jadi satu-satunya sumber informasi. Kalau sekarang kan ada begitu banyak sumber informasi. Karenanya tentunya peran guru juga untuk membuat anak didiknya tertarik dan juga berusaha mandiri mencari informasi sendiri. Itu juga menurutku sesuatu yang perlu jadi titik berat guru-guru sekarang gitu. Iya benar sekali. Jadi kalau misalkan alasan nggak bisa itu bukan sebuah alasan karena informasi begitu beragam. Semuanya at your fingertips ibaratnya ya. Asal kita mau research, kita mau klik dapat data informasi yang kita inginkan. Jadi sebenarnya semuanya datang dari sini gitu ya. Niat, gigih gitu ya. Ya motivasi, komitmen pada tujuan,
terus apa namanya keinginan untuk bisa menaklukkan sesuatu gitu. Menurutku itu hal-hal yang harus terus-menerus diasah oleh murid didik, dan tentunya untuk para guru ya menjadi tugas mereka begitu untuk menumbuh kembangkan hal-hal itu di anak didiknya, termasuk juga untuk gurunya sendiri. Karena kan sekarang kalau kita bicara guru belajar, bagaimana guru meningkatkan terus kompetensinya, itu kan juga perlu motivasi internal dari dalam kan, dan menurutku itu yang harus jadi kunci. Jadi bukan hanya berguna untuk muridnya, tapi terutama untuk gurunya yang memang harus selalu terus-menerus mau belajar. Oke, nah berarti nah sekarang kembali lagi ke peran guru. Nana pernah punya nggak sih guru favorit yang benar-benar, wah ini guru benar-benar bikin aku semangat, benar-benar bikin suasana belajar itu asik banget gitu, ada nggak sih? Aku tuh ingat guru bahasa Indonesia aku, Fit. Aku kan dulu SD-ku tuh di madrasah. Aku anak madrasah ibtidaiyah. Guru bahasa Indonesia aku itu dulu jadi gini ceritanya. Aku tuh setiap hari Kamis majalah Bobo datang. Dan itu selalu aku tunggu-tunggu. Dan sebetulnya kan kita nggak boleh bawa, kalau dulu tuh nggak boleh tuh bawa buku atau bahan-bahan bacaan lain selain mata buku pelajaran ke sekolah. Jadi aku tuh suka diem-diem karena gak sabar gitu ya, majalah Bobo datang pengen baca cerita Nirmalanya lah, kan sekarang suka ada cerita bersambung tuh yang setiap minggunya ada. Jadi aku bawa ke kelas gitu. Dan aku inget tuh ketika aku lagi baca diem-diem, terus guru bahasa Indonesia aku ini tuh bukannya malah marah, malah minta aku ke depan untuk kemudian cerita dan membacakan cerita itu ke teman-teman sekelas gitu. Dan guru bahasa Indonesia aku ini nih memang dari dulu tuh selalu jadi mendorong aku dan juga murid-murid yang lain tuh untuk nggak ragu ikut lomba. Jadi kalau ada lomba baca puisi, aku inget tuh ada satu momen ada lomba baca puitisasi Al-Quran, dan kemudian aku didaftarkan nih untuk ikut dan waktu itu sempat menang. Waktu itu tuh tahapannya menang di level kecamatan, terus habis itu naik ke level Jakarta Selatan sampai akhirnya level DKI. Dan ketika aku waktu itu tuh menang itu sampai level Jakarta Selatan tuh, tapi waktu masuk level DKI aku kalah. Dan aku ingat banget tuh ketika aku nangis karena kalah, tapi guru bahasa Indonesia aku ini malah minta aku kembali ke kelas, kemudian bilang memuji bahwa ini prestasi, jangan kecil hati karena nggak bisa nyampe ke DKI, kemudian ngasih kayak penghargaan sendiri untuk aku dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau aku telusuri balik sekarang ya, aku kan hobi banget kata-kata indah ya, aku pencinta kata-kata indah, dan rasanya tuh kalau ditelusuri itu berkat guru bahasa Indonesia aku yang ketika aku SD tuh mendorong aku untuk ikut lomba dan gak pernah berhenti ngasih motivasi ketika aku gagal. Jadi itu yang berkesan banget. Wah, Masya Allah, berarti guru salah satu, bisa dibilang salah satu peran guru yang esensial juga adalah bisa pinpoint ya, bisa mengidentifikasi apa talenta dari murid tersebut dan mempersilahkan murid itu untuk mengembangkannya sendiri gitu ya. Jadi dia ngelihat Nana seneng di pojok baca Bobo, ayo silakan share dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke the new normal, learning in the new normal. Bisa dibilang sekarang karena pandemi ini, kita semua itu mau nggak mau, yang senang teknologi, nggak senang teknologi, semuanya harus shifting ke platform semua yang serba teknologi. Nah, tapi selain itu, apa yang selama satu tahun ini mungkin guru-guru atau kita semua juga lihat bahwa teknologi itu tidak bisa replace human gitu ya, human role dalam create engagement terus-menerus, apalagi dalam sebuah setting kelas. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih pendapat Nana tentang pentingnya soft skills di tengah-tengah teknologi yang sekarang ini udah bisa dibilang canggihnya tuh udah canggih, nggak bisa kekejar. Every other month itu pasti ada aja inovasi baru. Nah, menurut Nana apa pentingnya soft skills dalam masa seperti sekarang ini? Exactly that point, Fit. Justru karena semakin berkembangnya teknologi, menurutku menjadi semakin penting nih soft skill yang nggak bisa tergantikan, yang nggak bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin, begitu ya. Kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, kemampuan kita untuk bisa memahami, kemampuan kita untuk membangun relasi, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Dan kalau kita bicara dalam konteks guru, berbagai riset tuh nunjukin fit keterampilan membina relasi ini tuh salah satu karakteristik utama orang yang memilih profesi menjadi guru.
dan salah satu yang paling sering digunakan dalam pekerjaannya. Karena kebanyakan guru kita lihat tuh individu yang memang mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Kembali ke yang tadi, di tengah perkembangan teknologi, justru ini yang menjadi kunci dan menjadi utama. Karenanya perlu terus-menerus nih diasah, spesifik kalau kita bicara bagaimana kemampuan kita membina hubungan dengan orang lain. Itu kan turunannya kan emotional IQ gitu ya, kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa mengenali emosi, mengelola emosi, dan juga mengekspresikan emosi kita dan menyadari emosi orang lain. Itu misalnya turunannya tuh dari kemampuan kita membina relasi. Kemudian juga kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan kita untuk bertukar informasi, bercakap dengan orang dengan beragam latar belakang, dan kalau dalam konteks guru adalah kemampuan untuk bisa membina hubungan dengan anak didiknya, begitu ya. Tahu apa kekuatan anak didik, bisa membaca apa kebutuhannya, dan mengkomunikasikan, membantu si anak untuk mengekspresikan ide dan mengekspresikan emosinya, begitu. Jadi sekali lagi, di tengah perkembangan teknologi, di tengah makin canggihnya mesin-mesin Internet of Things yang membantu kita melakukan banyak pekerjaan yang tidak tergantikan dan justru menjadi kekuatan utama, terutama dalam konteks guru, sekali lagi adalah bagaimana membina hubungan interpersonal itu. Terus yang juga menurutku penting kalau kita bicara soft skill di tengah industri dan di tengah teknologi adalah kreativitas, daya imajinasi, bagaimana kita bisa bermimpi, bagaimana kita bisa membayangkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan, begitu ya. Itu kan tidak bisa dimiliki oleh mesin atau teknologi. Dan dalam konteks guru, bagaimana mendorong daya imajinasi murid, itu juga menjadi luar biasa penting. Dan karenanya guru juga harus punya kemampuan itu. Guru juga harus berani mimpi supaya anak didiknya juga mengikuti guru yang tidak memiliki batasan atas pilihan-pilihan dalam hidupnya. Jadi kembali ke yang tadi, justru jadi semakin penting, ya, teknologi, ya, digitalisasi itu semua tidak bisa terhindarkan, tapi di balik itu, soft skill-nya adalah yang mendorong kita memanfaatkan teknologi sebagai alat. Nah, itu dia, dan aku setuju banget tuh, berani bermimpi. Jadi guru-guru bukan hanya berani ngetes, memberikan soal-soal yang menantang gitu, harus juga ikutan berani bermimpi, tanya muridnya mimpinya apa, cita-citanya apa, dan mungkin sekarang banyak sekali ya murid-murid itu mempunyai inisiatif yang out of the box, karena referensi mereka itu sekarang sangat luas gitu. Mereka pengembangan mimpi itu bisa lebih luas lagi daripada sebelumnya, dan memang peran guru itu setuju banget, 100% setuju bahwa kita harus bisa menjadi apa ya, wadah untuk mereka mengembangkan. Nah, berarti itu kan semuanya berhubungan dengan yang namanya soft skill, berhubungan dengan yang namanya human interaction, engagement, and empathy yang pasti ya gitu. Nah, ya. Sekarang Nana silahkan, this stage is yours. Aku berikan panggung kepada Nana untuk memberikan pesan dan juga semangat untuk semua guru peserta pelatihan ini yang nanti akan tangguh belajar kemampuan non teknis atau soft skill selama 6 pelajaran ke depan atau 6 minggu ke depan dalam program ini. Silahkan Nana. Thank you, Fit. Yang tadi itu sih, teknologi akan terus berkembang, kan? Dan karenanya menjadi penting buat kita untuk tidak hanya menguasai skill teknologinya gitu ya, kemampuan teknisnya, karena percayalah kita udah jago satu aplikasi sekarang, detik berikutnya akan tercipta teknologi yang baru atau aplikasi yang baru begitu ya. Jadi yang kita perlukan bukan kemampuan teknis kita mengoperasikan alat, tapi justru ketangguhan dan kesabaran kita untuk selalu mau belajar hal yang baru. Karena kuncinya di situ. Kalau kita punya drive, kita punya ketangguhan, kita punya resilience untuk selalu mau belajar hal yang baru, kita akan jadi selalu relevan. Dan karenanya aku apresiasi banget sama para bapak ibu guru yang terlibat dalam pelatihan ini, karena kesempatan untuk belajar, kesempatan juga untuk saling berbagi praktek baik, saling menguatkan. Menurutku para guru ini penting untuk punya satu komunitas supaya bisa belajar satu sama lain. Dan sumber belajarnya tuh, sumber inspirasinya menurutku justru ada di antara teman-teman bapak ibu sendiri gitu. Aku sebetulnya malu nih Fit cerita gitu, karena menurutku justru para bapak ibu guru lah yang berpraktek langsung, yang puluhan tahun menekuni profesi ini, yang bisa menjadi contoh satu sama lain, bukan hanya contoh kesuksesan, tapi terutama contoh realistis kegagalan yang terjadi, sehingga bisa belajar dari kegagalan itu. Jadi kudos, semangat terus untuk bapak ibu yang sekarang sedang belajar,
karena sekarang kan tagline-nya yang juga harus terus-menerus dihidupkan adalah guru yang merdeka, merdeka belajar. Karena hanya guru merdeka yang bisa membebaskan anak, hanya guru yang antusias yang bisa menularkan rasa ingin tahu, dan hanya guru belajar yang pantas mengajar. Jadi sekali lagi semangat belajar untuk Bapak Ibu guru tercinta. Itu dia semangat dari Nana, dan ini aku belum mau mengakhiri perbincangan kita karena nggak afdol kayaknya kalau tidak ada catatan Najwa di penghujung bincang-bincang kita. Ada catatan apa nih kali ini untuk Indonesia dari Nana? Ada nih catatan Najwa, aku bacain ya, ini untuk Bapak Ibu guru tercinta. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba nurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka, pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Terima kasih Bapak Ibu guru tercinta. Aku tuh ya, setiap kali mendengarkan catatan Najwa, aku diam dulu karena aku menyerapi semua kata-kata. Sungguh indah selalu. Terima kasih kepada guru bahasa Indonesia di SD, Ibu Syarifah yang membuat aku mencintai kata-kata indah. Kalau bukan karena Bu Syarifah, nggak akan lahir tuh catatan Najwa dan nggak akan ada mata Najwa. Masya Allah, salam kenal Bu Syarifah. Masya Allah, aduh seneng banget itu. Aku selalu kalau setelah mendengarkan catatan Najwa di terakhir, aku diem dulu, terus abis itu meresapi. Okay, there it goes. Gak boleh cepat-cepat berakhir. Selalu indah. Goes to you, selalu menjadi sebuah inspirational figure tentunya dalam bidang literasi, pendidikan. My kids also look up to you meskipun mereka besar di Amerika. Tapi pada saat aku bilang, aku mau ini sama Tante Nana, wait, is she the one mata Najwa? Oh, I love her, katanya gitu. Jadi, keep doing what you're doing. Semoga suatu saat kita bisa bersua ya, pada saat kita mudik nanti, bisa bertatap muka silaturahmi. Harus, mudah-mudahan pandeminya cepat kelar, supaya bisa silaturahmi langsung, dan supaya pelatihan para gurunya juga nggak hanya online, tapi bisa ketemu fisik langsung ya, amin. Betul, amin. Semoga ini bisa menjadi sebuah perjalanan ke depan untuk sama-sama kita saling belajar. Dan benar banget, aku sebenarnya juga malu dan sedikit, iri, ingin banget juga bisa menjadi part of the community karena guru-guru itu saling menginspirasinya tuh luar biasa. Mereka itu tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh, mereka langsung ingin, aku punya ilmu baru, aku punya skill baru, langsung di-share. Masya Allah, kita harus mengikuti ya, sebuah... habit yang sharing itu, sharing is caring, there you go. Dan terima kasih telah sharing pada kesempatan kali ini, semoga sehat-sehat terus buat Najwa dan juga keluarga, semangat, sukses dengan segala inisiatif, terutama juga di narasi dan segala kegiatannya sebagai penggiat literasi. Oke, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye! Bapak, Ibu, Guru dari seluruh Nusantara yang masih semangat belajar, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu, bagaimana, apa kabar, masih kita semangat untuk meneruskan pelajaran kita pada siang hari ini? Oke, boleh kalau misalnya mau menjawab saya di chat YouTube di yang sedang Bapak dan Ibu sedang lihat sekarang, karena tadi kalau kita melihat perbincangan inspiratif kita ya tadi ya bersama Vivit Kaffi dan Najwa Shihab, itu saya juga tadi melihat ada komentar dari Bapak dan Ibu bilangnya gini, saya dulu gaptek
tapi sekarang saya sangat bersemangat untuk belajar mengenai IT. Keren. Tadi seperti juga yang saya kutip dari bahasan Najwa Shihab, Kak Nana ya. Jadi Kak Nana bilang gini, jangan segan untuk beradaptasi dengan kebaruan. Dan Kak Nana selalu berusaha melakukan yang dahulu aku tidak bisa. Jadi kalau saya rasa dari semua yang keren yang hadir di acara kali ini, yang paling keren juga adalah Bapak dan Ibu guru tercinta yang hadir pada siang hari ini, yang sudah belajar dari tadi awal sampai sekarang, masih terus bertahan menyerap semua inspirasi, menyerap semua pelajaran, sambil juga mencatat, sambil juga mengingat-ingat apa yang bisa langsung dipraktikkan di pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Terima kasih, kami sangat mengapresiasi itu semua. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, oke Bapak Ibu, supaya kita... dilatih lagi ya kecepatan dalam mengetik. Sekarang kita akan memasuki kuis. Ini kuis yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Pemenangnya ada 2 orang dan akan mendapatkan hadiah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Tapi saya juga harus menginformasikan bahwa kuis ini hanya bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang sekarang sedang melihat webinar ini secara live. Karena nantinya webinar ini akan terus ada dan juga akan direkam sehingga Bapak dan Ibu bisa menontonnya secara sinkronus. Berarti kalau misalnya udah menonton rekaman ya udah nggak bisa ikutan kuis lagi, oke? Baik, caranya gimana? Sekarang Bapak Ibu lihat ada sebuah tautan di YouTube yang Bapak Ibu sedang lihat. Tentunya di YouTube ini adalah di YouTube di Ditjen GTK Kemendikbud Republik Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada link di situ yang menuju ke Google Form. Silakan Bapak dan Ibu langsung isi nama, kemudian juga email yang bisa kami hubungi seandainya Bapak dan Ibu menang. Memang hanya ada 2 pemenang di antara ribuan yang hadir pada siang hari ini, tapi kan ini sebetulnya adalah untuk menguji aja apakah Bapak dan Ibu juga bisa menebak. Nah, berarti kalau bisa menebak berarti udah keren tuh Bapak Ibu. Kalau masalah menang apa tidak ya itu memang sudah ada yang menentukan ya. Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kalau gitu saya langsung memberikan tebak kata kita pada siang hari ini. Ini dia kata, silahkan dilihat di live. Nah, ini memang kalimatnya panjang sekali ya, karena di depannya ada hashtag. Nah, di hashtag ini yang tadi ketika awal acara, saya selalu bilang bahwa jika Ibu mempunyai pengalaman yang menarik, mempunyai inspirasi yang ingin dibagikan, silakan langsung saja untuk membagikan pelajaran, inspirasi, dan pengalaman Bapak dan Ibu dengan cerita masing-masing di sosial media masing-masing, di media sosial Anda masing-masing, dan dengan hashtag ini. Sudah tahu jawabannya? Oke, langsung aja diketik Bapak dan Ibu, siapa tahu kali ini yang menang adalah Bapak dan Ibu yang sekarang sedang memperhatikan layar monitor dengan sungguh seksama. Baik, saya akan langsung mengumumkan, nanti saya akan memberitahukan seperti biasa ini tuh apa ya. Hashtag ini akan kita pegang terus Bapak dan Ibu dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Gunanya apa ada hashtag ini? Dengan mengklik hashtag ini di media sosial Bapak dan Ibu, ketika membagikan pelajaran, membagikan pengalaman, membagikan cerita, hasil dari mengikuti pelatihan ini berarti akan banyak orang, ada banyak komunitas pendidikan yang juga akan mengetahui dan juga merasakan manfaatnya walaupun misalnya mereka tidak mengikuti pelatihan ini. Jadi silakan untuk dibagikan saja dengan hashtag ini. Juga Bapak dan Ibu kan punya Twibbon ya, dengan gambarnya masing-masing, keren-keren banget. Bapak dan Ibu Twibbonnya saya ngelihat ada yang selfie sendiri, ada yang bersama murid-murid, bersama keluarga. Nah itu keren. Oh oke, sekarang ternyata kita sudah mendapatkan pemenangnya, panitia ya. Oke, dan kita sekarang akan menyimak dulu jawabannya apa. Ini dia jawabannya. Nah, hashtag belajar semangat guru. Nah, setelah ini saya mau lihat dari media sosial Bapak dan Ibu jika membagikan keseruannya pelatihan ini dengan hashtag ini ya. Jadi kita bisa saling berkolaborasi. Kalau mau tag saya juga boleh, Instagram saya @venanisa. Saya nantinya juga bisa ikutan untuk merepost dari Bapak dan Ibu. Oh, pemenangnya? Iya, saya nggak lupa. Tenang aja Bapak dan Ibu, saya nggak lupa pemenangnya akan saya umumkan sekarang. Baik, pemenangnya adalah... Oke, ini saya sambil mendengarkan ya Bapak Ibu ya pemenangnya. Oke. Febriana, Ibu Febriana.
SDK Ora et Labora BSD Jakarta ya, ini berarti ya. Ibu Febriana, selamat Ibu Febriana. Itu adalah pemenang kita yang pertama. Baik, Ibu Febriana dari Jakarta SMK Ora et Labora. Dan yang pemenang kedua adalah ini adalah Ibu Guru, yaitu Ibu Yuci Anggreni SMP Negeri 8 Banjar, Kota Banjar. Oke, selamat Ibu. Berarti keren ya, dari Jakarta ke Kota Banjar. Siap kalau begitu. Oke, dan Ibu dan Bapak tenang, kita masih belum berakhir acaranya. Kita masih belajar. Dan tenang aja, untuk Bapak dan Ibu masih bisa menyimak rekaman dari webinar ini di portal Guru Belajar dan Berbagi, yang juga disanalah Bapak dan Ibu belajar di seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis bagi Adaptasi Teknologi. Baik, kalau begitu kita akan langsung menuju ke segmen berikutnya. Segmen ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pemaparan singkat, bentuknya adalah video tips. Dari video tips ini diambil dari pelajaran hari ini yang namanya langsung bisa praktek gitu Bapak Ibu. Kita langsung simak ya Bapak Ibu ya, video tips bersama host kita Firza Daud. Ya, kenapa sinyalnya? Kok susah banget sinyal di sini? Apa jangan-jangan wifi ya? Pisau tajam karena diasah. Mengasahnya sampai berkeringat. Biarpun sinyal susah, mengajar harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Firza Daud. Di sini saya akan memberikan tips yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Sebentar. Ini kayak ada video call. Siapa ya yang telepon? Bapak Ibu, saya izin angkat sebentar ya. Halo Mas Firza. Halo Ibu Maurin, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Mas Firza, apa kabar? Sehat semangat Bu. Ibu ada cerita apa hari ini? Tapi sebelumnya mohon izin Ibu, kita kan lagi ditonton nih oleh Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Jadi boleh ya Bu, Ibu perkenalkan diri dulu sekaligus langsung sama ceritanya. Siap Mas. Perkenalkan, saya Maurensia dari SMK Darussalam Makassar. Jadi gini Mas, saat ini kita harus semangat untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi demi menunjang kegiatan belajar mengajar. Kalau di pengalaman saya, banyak eksperimen dengan berbagai teknologi pendukung. Ya, kadang sukses, kadang juga gagal. Nah, gimana caranya supaya terus semangat dan tangguh dalam mengadaptasi teknologi, Mas? Boleh, Mas, kalau ada tips yang bisa dibagikan. Siap, Bu. Terima kasih ya untuk sharing Ibu. Kalau gitu, saya juga mohon izin nih untuk memberikan tipsnya berdasarkan materi webinar hari ini. Teknologi mengajarkan kita untuk bisa beradaptasi dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi yang selalu berubah dan tidak menentu. Jadi, bagaimana agar kita bisa tetap semangat dan tetap tangguh dalam beradaptasi dengan teknologi? Nah, ini dia tipsnya. Pada prinsipnya, ada banyak aplikasi, tapi bukan berarti Bapak Ibu guru harus menguasai semuanya. Ibarat ada banyak rumah makan di luar sana. Bukan berarti Anda harus mencicipi semuanya, kan? Tips pertama, ada dua kategori aplikasi pendukung yang bisa membantu Bapak Ibu dalam memberikan kegiatan belajar mengajar. Aplikasi yang membantu membuat konten, dan aplikasi yang membantu berinteraksi dengan murid. Tips kedua,
Gunakan aplikasi-aplikasi ini untuk menciptakan skenario kegiatan belajar-mengajar terbaik. Dorong diri Anda dan murid untuk membuat konten terbaik. Dan dorong murid memberikan partisipasi terbaik mereka. Misalnya, jangan bilang, buatlah presentasi tentang siklus hujan. Coba diganti dengan bilang, banyak yang tidak sadar proses hujan itu mengagumkan. Bagaimana ya supaya orang sadar tentang itu? Seperti apa presentasi kamu jika kamu ingin orang lain tergugah? Dengan dorongan seperti ini, kita tidak akan pusing harus belajar aplikasi apa. Tapi bagaimana mencapai tujuan belajar tadi? Mungkin Bapak Ibu hanya menggunakan 4 aplikasi, tapi proses dan hasil belajarnya bisa jauh lebih baik daripada guru yang menguasai 15 aplikasi, namun skenario kegiatan belajar mengajarnya terbatas. Tips ketiga, usahakan tidak sendirian dalam belajar aplikasi dan mengembangkan skenario kegiatan belajar mengajar. Belajarlah bersama orang lain. Bisa rekan-rekan guru di sekolah, bisa juga dengan komunitas online guru. Capailah target-target SAMR dengan guru lain. Bapak Ibu bisa bergabung atau membuat lebih dari satu grup belajar. Minimal salah satu dari grup ini akan mendorong Bapak Ibu untuk terus berkembang dan kesulitan teknis yang dialami bisa ditangani bersama-sama. Terakhir, jangan lupa pesan trainer kita hari ini, Mas Adi Respati. Halo Bapak dan Ibu, ini adalah masa-masa yang sangat menjanjikan untuk teknologi dan pendidikan. Jadi tetaplah bersemangat berkenalan dengan teknologi-teknologi baru. Dan mari kita bersama-sama mencari cara untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, itu dia tipsnya. Coba diterapkan dan tetap semangat ya Bu. Wah, terima kasih ya Mas Firsa. Saya pasti akan praktekkan tipsnya. Semoga bisa bermanfaat ya Mas. Sehat-sehat terus Mas Firsa. Terima kasih, sehat-sehat juga Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang lain, jangan lupa untuk praktekin tips tadi. Dan ikuti terus episode selanjutnya untuk mendapatkan tips praktis lainnya. Saya Firza Daud, pamit, tetap tangguh dan semangat. Bapak dan Ibu, ini dari awal sampai akhir kita sudah hampir 2,5 jam loh. Hebat Bapak dan Ibu bertahan untuk terus belajar. Dari awal kita belajar mengenai resilience, tangguh dan teknologi. Kemudian ada bincang inspiratifnya. Kemudian juga ada tadi video tipsnya untuk Bapak dan Ibu. Ini saya mau mencatat beberapa karena saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Tadi dari beberapa yang sudah diberikan ada beberapa inspirasi, ada bagian pengalaman. Dan juga saya merasa sepertinya ada beberapa hal yang bisa langsung dipraktekkan. Nah kalau gitu boleh nggak sekarang saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk memberikan refleksi atas pembelajaran hari ini supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran dari 1 sampai 6 pelajaran ke depan ini dengan lebih baik lagi di setiap pelajarannya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk melihat ada tautan seperti biasa di YouTube chat Bapak Ibu ya. Di situ ada link yang akan membawa Bapak Ibu ke Google Form dan di sana ada beberapa pertanyaan mengenai refleksi kita kali ini. Jadi ada beberapa hal yang memang ingin Bapak dan Ibu katakan berupa umpan balik dan juga beberapa komentar dan juga pendapat Bapak dan Ibu mengenai pengalaman dalam belajar di seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, saya juga banyak mendapatkan pertanyaan nih di grup belajar kita ya Bapak Ibu ya, bahwa apakah webinar ini akan terus ada? Oke, saya akan memberikan informasi tersebut. Jadi kita mempunyai 6 webinar yang terkait dengan 6 pelajaran yang ada
di seri Semangat Guru ini. Dan 6 pelajaran ini akan mempunyai webinar live. Nah, pastikan Bapak dan Ibu menontonnya secara live, tapi kalau tidak bisa menonton secara live juga tidak apa-apa. Webinar berikutnya itu adalah di hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Selalu akan diadakan di jam 1 Bapak Ibu setiap hari Rabu. Jadi seminggu sekali ya. Nah, jadi nanti untuk pelajaran yang kedua itu adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Pelajaran ketiga itu adalah creativity, konten dan teknik penceritaan, itu di tanggal 14 Juli 2021, masih nanti di jam 1 sampai selesai. Kemudian berikutnya kita akan belajar mengenai communication, komunikasi efektif, itu di tanggal 21 Juli 2021, dan kemudian kita akan menuju ke pelajaran kelima di tanggal 4 Agustus. Dan nanti akan ditutup di pelajaran ke-6 tanggal 11 Agustus jam 1 sampai selesai juga. Begitu Bapak dan Ibu, jadi kita akan menyudahi pelajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih atas semangat Bapak dan Ibu ikut belajar. Dan juga untuk Bapak dan Ibu jika ingin membagikan pelajaran dan juga pengetahuan, wawasan dan cerita Bapak Ibu, silakan dibagikan di media sosial masing-masing. Di hashtagnya tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu hashtag belajar semangat guru ya. Jadi boleh juga di tag ke Instagram saya juga boleh, nanti akan saya repost di Instastory, silakan. Dan terakhir nih coba ya, ada catatan saya yang ketinggalan gak nih? Oke, sudah semua ya, berarti ya kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan marilah terus kita berkolaborasi dan melakukan inovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Saya boleh tanya ke Panitia dulu ya, ada yang kurang lagi nggak nih Panitia? Saya harus mengingatkan apa lagi untuk Bapak dan Ibu? Sudah cukup? Baik, kalau begitu. Nanti beberapa keterangan yang tidak bisa saya sampaikan di webinar ini, Bapak dan Ibu terus bisa untuk berkomunikasi di kelompok belajar kami, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu punyai di pelajaran satu ini. Baiklah, nama saya Vena Anissa, bersama dari semua yang telah bergabung untuk menyelenggarakan pelatihan ini, dari VNVCom Group, dari Hewlett Packard Indonesia, dan juga tentunya dari GTK, Kemenbudristek Indonesia, kita mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu, semangat terus belajarnya. Kita ketemu lagi ya. Bye.